kita berada dalam PKP, tak banyak pergerakan. Jadi berkemungkinan bumi kita ni sedikit sebanyak dapat recover. Dia dalam tempoh ni mungkin pencemaran kurang sedikit. Maka bumi kita adalah ruang untuk dia recover lah. Contohnya sepatutnya dalam PKP ni kenderaan kurang bergerak. Jadi carbon dioxide emission sepatutnya kurang. Sepatutnya lah. Tapi kalau saya ke pejabat, jalan boleh tahan juga. Ramai juga orang di jalan raya. Mungkin itu dikaitkan dengan isu tak ramai yang bergerak, tapi terpaksa banyak kenderaan kerana ada limitasi bilangan penumpang dalam kenderaan. Contohnya. Kemudian kalau kita tengok pencemaran-pencemaran sungai pun, kita tak ada data tapi nampak macam ada berkurang sedikit. Tapi yang pastinya ikan-ikan, udang-udang sekarang ni dia dapat recover lah, menambahkan zuriatnya. Haji Amir tak turun mancing. Jadi dalam ketika ini mungkin ikan itu akan membesar lah. Mudah-mudahan nanti apabila kita diberi peluang untuk mancing, bila turun ikan yang kita dapat besar-besar, bukan dulu kena pakai kanta nak tengok. Jadi tuan-tuan, dalam kita nak melaksanakan kelestarian ni, kita perlu sokongan. Dan sokongan kita, kalau dapatlah masyarakat, sokongan kepada bukan setakat kita tetapi masyarakat keseluruhannya. Sokongan yang paling utama adalah dari segi aspek penguatkuasaan. Jika peraturan-peraturan ada tetapi peraturan tidak dilaksanakan, tidak dikuatkuasakan dan kita tidak patuh kepada peraturan itu, maka pelestarian ini akan jadi macam sebutan-sebutan sahajalah. Bumi kita tidak akan terus kekal dalam situasi yang sesuai. Dan kita mungkin boleh memainkan peranan kita mendorong ke arah penguatkuasaan dengan kita menegur secara berhemah. Contohnya, katakanlah di tempat tuan-tuan, ni contoh takut nanti ada orang kecil hati pula. Contoh, kalau SWM sebagai contoh, dia ada hari kitaran, ada hari-hari yang dia melaksanakan kutipan barang-barang recycle. Kita kena tahu jadual itu. Kita kena lihat kat tempat kita hari apa dia datang, pukul berapa dia datang. Jadi kita keluarkanlah mana-mana barang yang untuk recycle pada waktu itu. Kalau kita tak nak hantar ke pusat recycle lah. Jadi nanti ada lori datang. Dan kita tengok jugalah adakah lori datang ikut jadual itu ataupun dia tak datang. Dia miss jadual. Okay, kalau dia miss jadual mungkin ada ruang untuk kita menegur pihak berkenaan, bagi tahulah, tanya lori tak datang ke gitu. Ataupun adakah dia kutip itu, dia kutip seperti mana yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang ada juga yang menyampaikan maklumat lori yang datang tu lori yang angkut sampah biasa, jadi barang-barang recycle yang kita dah asing pun diangkut sekali masuk dalam bin yang mengumpulkan sisa buangan. Jadi kalau kita nampak ni mungkin kita boleh memberikan teguran lah. Jadi, supaya benda tu dikuatkuasakan. Ini yang kita boleh mainkan. Peranan-peranan kita dalam kita berusaha ke arah kelestarian. Dan perkara ini perlu kita sampaikan kepada guru-guru supaya sampai kepada anak murid kita dan semuanya mengamalkan kelestarian. Tapi yang saya nampak paling penting sekali adalah sikap dan tanggungjawab individu dalam kita membantu melestarikan alam sekitar dengan mengamalkan amalan-amalan penjagaan alam sekitar daripada yang simple sampai kepada takap yang kita mampu. Yang simple contohnya buang sampah aja. Kalau kita dapat amalkan, terapkan ke dalam dalam masyarakat kita yang amalan ini satu penekanan yang baik, maka ianya akan membantu ke arah kelestarian alam sekitar. Jadi tuan-tuan, perempuan, saya terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Munir, kepada semua di atas pengelolaan dan pengelolaan dan penyertaan dalam aktiviti pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama meningkatkan prestasi kerja kita. Dan saya mohon juga kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama membantu rakan-rakan guru kita agar PDPR dapat dilaksanakan dengan sedap mungkin.
Dan mohon juga untuk mengingatkan rakan-rakan guru kita apabila berkomunikasi dalam media sosial, pastikanlah bertanggungjawab menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Kerana itu penting, image kita di mata umum. Okay. Kita ramai BDR, maka jagalah peraturan-peraturan BDR. Jika perlu, ada perkara yang perlu memerlukan kita untuk keluar melakukan sesuatu tugasan, sila maklumkan. Janganlah ambil kesempatan dengan ruang BDR kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara lain yang akhirnya akan menjejaskan imej kita dan kita lari daripada tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Okey, terima kasih sekali lagi. Patuhi SOP, jaga diri, jaga integriti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Syahidul bin Abdul Halim atas kata alu-aluan sebentar tadi. Rakan-rakan sekalian, tajuk CPD kita pada hari ini ialah Pendidikan Holistik 2.0, Pendidikan Kelestarian, Kesedaran Kelestarian Melalui Pendidikan. Lestari atau kelestarian bukanlah baru dalam pendidikan kita. Tetapi program yang sudah lama dilaksanakan di sekolah-sekolah ini kadangkala belum menjadi budaya dan rutin. Kita tidak menafikan amalan kita semula dan guna semula telah lama dipraktikkan bukan sahaja di sekolah, di rumah maupun di premis-premis kerajaan. Namun sejauh mana masyarakat kita terutama generasi digital ini dididik dengan aktiviti dan program kelestarian seterusnya menjadikan amalan dalam kehidupan. Justru itu, pendidikan kelestarian secara umumnya merupakan suatu proses untuk membangunkan keprihatinan, kemampuan, sikap dan nilai-nilai yang ada pada pelajar. Masalah yang timbul dalam alam sekitar perlu diselesaikan melalui pendidikan. Hal ini kerana elemen dalam pendidikan merupakan ejen atau wadah utama untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik sekaligus melahirkan insan yang terdidik dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Bukan mudah untuk melaksanakan proses pendidikan lestari di sekolah-sekolah tanpa kerjasama dari guru-guru dan pentadbir. Walau bagaimanapun, bukan juga mustahil untuk memupuk budaya ini dalam kalangan murid-murid sejak di peringkat awal lagi. Siapa yang harus memainkan peranan ini? Bagaimana untuk melaksanakannya di sekolah? Apa aktiviti dan programnya? Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada sesi CPD kita bagi menjawab persoalan yang saya tinggalkan tadi. Semoga dengan CPD ini, rakan-rakan dapat membantu rakan-rakan kita di PPD untuk lebih yakin dan terus memberi bimbingan kepada sekolah kelak, insyaAllah. Untuk itu, saya serahkan diskusi maya ini kepada yang dihormati Dr. Muhammad Munir bin Baharum, penolong pengarah sains dan matematik untuk menyampaikan idea-idea bernasnya. Dipersilakan. Terima kasih Puan Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Yang berusaha Tuan Haji Syahilun Abdul Halim, Timbalan Pengarah Pendidikan Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor, tuan-tuan dan puan-puan barisan KPPK, KPP, rakan-rakan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga rakan-rakan daripada Kapten JPN Johor. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak Urus Setia kerana telah memberikan saya satu slot lah. Yang mana slot ni patutnya pada minggu lepas tapi telah ditangguhkan atas sebab yang tak dapat ditangguhkan lagi, jadi kita terpaksalah tangguhkan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Puan Emilia, boleh nampak tak slide saya? Boleh clear nampak. Boleh Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya akan menerangkan sedikit jugalah, lebih kurang satu jam setengah macam tu slot saya ni.
Berkaitan dengan pendidikan holistik 2.0 iaitu pendidikan kelestarian Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang mana pendidikan kelestarian ini merupakan pada asalnya adalah program showcase dan dijenamakan semula sebagai program pendidikan holistik 2.0. Dan program pendidikan holistik 2.0 ini iaitu pendidikan kelestarian bukanlah milik saya seorang, bukan milik eksklusif saya, tetapi dianya milik semua pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Ianya milik semua unit-unit di pembelajaran dan milik sektor pembelajaran sendiri. Jadi pada hari ini pengisian bengkel yang saya akan sampaikan akan memfokuskan kepada empat perkara, iaitu yang pertama pengenalan sedikit berkaitan dengan apa itu pengenalan ni. Lebih saya akan fokuskan kepada macam mana saya nak menimbulkan kesedaran kepada tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan juga dapat menjadi ejen-ejen pendidikan kelestarian apabila pergi ke sekolah nanti. Tuan-tuan boleh deliver dengan baik berkaitan dengan pencemaran dan sebagainya ini kepada rakan-rakan yang lain, walaupun tuan-tuan sebagai PT di sekolah. Dan kemudian saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan apa itu pendidikan kelestarian dan program-program pembangunan kapasiti yang dijalankan di bawah pendidikan kelestarian. Dan akhir sekali, yang paling penting adalah apa yang boleh anda semua lakukan. Jadi untuk slot kali ini memang saya ada buat penambahan yang agak banyak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar dalam saya punya talk sebelum ini, kali ini mungkin ada pertambahan sedikit lah. Okey, jadi tuan-tuan, saya ingin bawa kita mulakan dengan apa yang berlaku di Malaysia sekarang. Jadi ini adalah slot bagaimana bagaimana saya nak membuka pengetahuan ataupun tuan-tuan punya knowledge berkaitan dengan pencemaran. Saya nak buka minda tuan-tuan dan puan. Okey, jadi apa yang berlaku di Malaysia sekarang? Jadi kita tengoklah ini beberapa artikel yang baru baru dikeluarkan. Contohnya pada 6 Mei 2021 yang lalu, 6 Mei baru lagi kan. Jadi artikel ini menyatakan bahawa penggunaan tanah di tapak pelupusan sampah di Pekan Nas Pontian dan Jemaluang Mersing hampir mencapai tahap maksimum dan hanya mampu bertahan 3 tahun lagi sahaja. Jadi cuba bayangkan dalam masa 3 tahun lagi kat mana pula tapak pelupusan baru yang terpaksa dibuka untuk menampung sampah yang sangat banyak sekarang. Dan juga artikel yang kedua, air Sungai Pahang macam minyak hitam. Jadi apabila dia macam air macam warna hitam tu, banyaklah ikan-ikan dan sebagainya yang dah mati. Ini yang berlaku di Malaysia sekarang. Dan kalau kita tengok, ini artikel daripada tahun 2019, Human Rights, Malaysia rated one of the world worst for plastic pollution. Tengok dekat pantai ni mesti penuh dengan sampah. Kemudian pembuangan sampah pada tahun 2020, Januari, 2 Januari 2020 menunjukkan bahawa pembuangan sampah negara meningkat 100.75%. Jadi sangat tinggi ya tuan-tuan. Terutamanya pada zaman pandemik sekarang, apabila kita PKP, makanan banyak dibungkus. Apabila makanan banyak dibungkus, penggunaan plastik sangat-sangat tinggi sekarang. Termasuklah penggunaan polistiren yang tiba-tiba boleh muncul balik sekarang pada zaman pandemik ini. Siapa tak faham, saya tak pastilah. Saya ada menghubungi juga rakan-rakan saya di Majlis Bandar Iskandar Puteri dan juga MBJB. Bagaimana penggunaan polistiren ini boleh ada semula dalam pasaran di daerah Johor Bahru dan juga Iskandar Puteri. Jadi ini mereka kata mungkin berlaku secara underground lah, sepatutnya tak boleh ada penggunaan polistiren langsung. Okey, dan ini antara yang hot yang baru-baru ni kita tengok, iaitu di Tasik Chini. Di mana di Tasik Chini kita boleh tengok lah keadaan Tasik Chini sekarang, yang mana dah hampir gondol keseluruhannya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Tasik Chini ini merupakan apa tu, dia mengumpulkan 189 spesies burung kat situ. Kita ada 304 spesies haiwan dan 87 spesies ikan air tawar. Jadi bayangkan macam mana semua haiwan-haiwan hidupan ini nak hidup di sini lagi apabila biodiversity mereka telah terganggu. Ini berlaku kat Malaysia, tak jauh pun, dekat Pahang saja. Dan artikel ini menyatakan bahawa plastik kini merupakan ancaman yang sangat besar. Memang betul lah, plastik sekarang ancaman yang sangat besar. Kerana macam saya cakap tadi, bila pandemik ini berlaku, orang kena pack food melalui Panda, melalui Grab dan sebagainya. Penggunaan plastik itu, penggunaan plastik sekali guna ada meningkat dengan sangat banyak. Okey, kemudian di samping itu kita tengok pula apa yang berlaku di sekitar kita. Contoh, okey, kita tengok video ni sekejap. Meu Deus, escutou nós na hora certa, hein? No lugar certo, olha. Vixe, calma, calma, nega. Calma. Cara, ganhei o ano.
Ganhei o ano, cara. Olha. Tadinho, né? Tadinho do bichinho, olha. Olha. Separado da mãe dele. Sorte que não passou, hein? Olha, ei, já. Tadinho, cara. Olha, tomando engoscado na rede, bichinho, ó. Esse cadou sutinho, cara, ó. Jadi kita dapat lihat pada video yang pertama tadi apa tu ikan tadi dia ikan dolphin yang sangat kecil tu yang comel tu dia dah badan dia terlilit dengan pukat yang dibuang oleh nelayan. Okey, video yang kedua. Okay, kalau tengok pada video ni tadi, ini memang antara salah satu faktor yang menyebabkan kepupusan penyu. Di mana penyu ni dia akan makan apa-apa sahaja benda yang terapung. Sebab bagi dia benda yang terapung tu adalah makanan. Jadi dia akan makan macam tu sahaja. Jadi memang kesianlah tengok penyu-penyu macam ini kan. Okay, seterusnya kita tengok video yang ketiga. So kita tengok di sini anjing laut ni pula dia sama juga terlilit badan dia dengan pukat-pukat lama tali-tali yang lama. Jadi ini antara salah penyebab-penyebab lah ataupun yang kita dapat cakap sebagai punca macam mana hidupan-hidupan marine kita semakin terjejas disebabkan oleh pencemaran yang telah berlaku. Okey, jadi kita tengok dekat sini antaranya artikel-artikel yang lain pada tahun 2018 whales that died off Thailand bila mereka belah perut ikan whale tu mereka dapati mereka jumpa ada 80 plastik bag plastik bag yang sekali guna yang Tesco apa semua tu dalam perut dia kerana ikan-ikan ni akan makan semua plastik bag tu termasuklah yang dekat sebelah ni kalau dapat tengok dia dalam perut dia ada 40 kilo plastik bag termasuk 16 rice sacks iaitu beras punya bag tu dalam perut ikan. Jadi bayangkan ikan-ikan ni makan semua benda-benda macam gini. Okey, kemudian ini antara artikel yang baru dekat Bali di mana dekat Bali sekarang apabila PKP ini pantai dia dipenuhi dengan sampah sarap yang datang daripada laut. Bila pantai dia ditinggalkan sebab tak ada pengunjung yang masuk. Jadi pada masa yang sama laut ni telah membawa pelbagai sampah sarap datang ke pantai Bali. Jadi boleh tengoklah dekat sini punyalah banyak plastik-plastik yang berterabur dekat tepi-tepi pantai ni semua. Okey. Jadi dekat Sri Lanka pula kita dapat lihat artikel ini menunjukkan bahawa sisa plastik kimia cemari pantai Sri Lanka. Dekat sebelah dia pula, dekat tepi tu yang dekat sampan tu tuan-tuan boleh tengoklah betapa kotornya keadaan ini dekat Karachi, Pakistan. Jadi semua perkara-perkara ini berlaku, pencemaran ini berlaku disebabkan oleh kita sendirilah manusia. Dan ini antara yang berlaku pada minggu lepas. Boleh tengok. Those dramatic images of the ocean aflame quickly going viral on social media. Some people calling it an eye of fire, while it said it looked like portals of hell opening up. Pemex, the Mexican state-run oil company, says an underground natural gas pipeline sprung a leak that caused that mid-ocean fire. Firefighting boats pumped water onto the fire for nearly 5 hours until it was eventually extinguished. They put out a fire on the ocean. Oil platform nearby, not damaged. Hello, I'm... Jadi tuan-tuan boleh bayangkan apabila kebakaran yang sebesar itu berlaku di dalam laut
berapa banyak kemusnahan yang telah berlaku. Walaupun dia hanya gas leak kat dalam tu, dia terbakar, jadi berapa banyak hidupan marine kat dalam tu yang telah kita boleh cakap matilah disebabkan oleh kejadian yang berlaku. Jadi, ini semua adalah kejadian-kejadian yang berlaku disebabkan oleh manusia sendiri. Contohnya yang lain pula, kesan yang lain kita dapat lihat 69 orang maut di Kanada dan Jaco Babat ini di Pakistan sekarang ini mencatatkan suhu yang sangat panas 52 darjah Celsius. Okey. Jadi ini semua kesan-kesan yang kita dapat lihat. Contohnya yang ini dekat Sumatera ikan, beribu-ribu ikan mati disebabkan oleh pencemaran toksik dalam air mereka. Semua kesan-kesan ini sangat teruk. Jadi mengapa kita perlu berubah sekarang, tuan-tuan? Jadi kenapa kita nak kena berubah? Ini semua kita kena tahulah kenapa kita nak kena berubah. Kerana, okey, contohnya dekat sini kita tengok Grand Barrera ini dekat Australia, yang mana dia adalah tapak UNESCO World Heritage Site dan pada tahun 2019 didapati bahawa dekat sini dah berlaku bleaching. Kalau ada tuan-tuan dapat lihat, coral ni semua dah warna putih. Sama juga kalau kita pergi ke pulau-pulau yang ada di Malaysia, kita pergi Pulau Pentian, kita pergi Pulau Tioman dan sebagainya, kita akan dapat tengok coral kita hanya berwarna putih. Kerana itu adalah yang kita panggil proses tu dinamakan sebagai bleaching. Di mana bleaching ni proses panggil stage pertama untuk coral tu mati. Sepatutnya coral-coral ni dia berwarna-warna. Ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna macam-macam, dan dia tempat ikan-ikan untuk bertelur, melindungi diri dan sebagainya, cari makan. Tapi bila dah dalam keadaan macam 2019 ini dekat Grand Barrera ni, ini dah menunjukkan stage awal untuk dia dah mula mati. Kerana laut tu dah mula panas kat kawasan tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bila kita pergi snorkeling, air laut tu kita akan rasa panas. Dekat bawah dia tu memang coral tu semua dah mati lah. Okey. Dan seterusnya kita dapat lihat, ini adalah apa yang berlaku 2009 ini berlaku dekat Amazon. Kerana Amazon sekarang ni memang sangat-sangat teruk proses penebangan hutan yang berlaku. Kerana kerajaan dia yang sekarang ini tidak mewartakan, tidak mengambil beratlah tentang penjagaan alam sekitar dekat sana. Tuan-tuan perlu tahu bahawa Amazon adalah pengeluar oksigen utama di dunia. Walaupun mereka yang tebang pokok, oksigen level dekat kita juga akan turut terjejas. Sebab oksigen ni dia travel around the world. Travel satu dunia ni. Jadi bila setengah kawasan hutan itu telah ditebang, paras oksigen menurun, jadi semua orang akan affected lah, bukan hanya dekat orang dekat Brazil sahaja. Jadi sebab itu benda-benda macam ini kita semua perlu tahu juga. Okey, ini kebakaran yang berlaku dekat Australia pada tahun lepas yang menyebabkan, bayangkan hutan yang tebal macam itu yang mengambil masa ratusan tahun untuk jadi sesubur itu telah musnah dalam masa beberapa hari sahaja. Jadi untuk bila dah terbakar macam ini, of course tumbuhan yang untuk mengeluarkan oksigen dah semakin berkurang. Dan ini akan lead kepada pemanasan global lah. Okey, jadi ini artikel daripada buku ini buku baru ni. Buku ni Scuba Shooters yang dikeluarkan pada bulan 6 2021, pada bulan lepas, iaitu dia kata 60% of rivers stop for at least one day a year. Jadi disebabkan pemanasan global yang berlaku sekarang ini, perubahan cuaca yang berlaku, ada 60% sungai dekat dunia ni yang terberhenti untuk sehari, sekurang-kurangnya satu hari. Kalau tuan-tuan tengok berita semalam dekat TV3, Salt Lake City dekat Amerika tu dia dah makin kering. Sampailah mereka dah boleh berbasikal dekat dalam tasik tersebut. Macam artikel ni dia mengatakan ada sungai-sungai yang hampir terberhenti. Yang terberhenti tu maksudnya dia air dia dah kering, dia dah tak boleh nak mengalir lagi untuk beberapa hari. Jadi ini akan terus meningkatlah apabila pemanasan global tu terus berlaku. Jadi tuan-tuan dapat lihat pada tahun yang gambar yang pertama 10 years challenge tu pada tahun 2009 dan juga 2019, apa perbezaan perbezaan saiz iceberg tu. Tuan-tuan dapat lihat dekat kutub utara tu makin mengecil ais dia. Dan juga artikel yang tengah-tengah ni menyatakan bahawa iceberg terbesar di dunia sekarang sedang bergerak keluar daripada kutub. Jadi bila dia bergerak keluar, dia makin lama makin cair. Dan juga pada Jun bulan lepas pada Jun 2021, Kanada mencatatkan suhu yang sangat tinggi, iaitu 121 Fahrenheit ataupun 49.6 darjah Celsius. Kita paling panas kat Malaysia pun 30 berapa je tuan-tuan. Jadi bayangkan mereka menghadapi cuaca panas 49.6 darjah Celsius. Tahun lepas mereka catat pada pada bulan Jun
2020 mereka catat 47 je, tapi tahun ni dah meningkat kepada 49.6. Jadi sangat tinggi ya, kita nampak macam beza dia 2 je tapi dia sangat tinggi. Okey, ini adalah annual flood level eh. Ini adalah jangkaan. Kawasan merah itu adalah kawasan yang dalam berisiko tinggi untuk tenggelam. Okey, pada tahun 2050. Jadi boleh tengoklah daripada semenanjung Malaysia tu sampai hujung sana, sampai ke Perlis sana, kawasan-kawasan yang akan tenggelam. Kita fokuskan kepada Johor, dekat Benut tu, dekat Batu Pahat, Parit Jawa, Muar, Melaka of course akan tenggelam. Kerana Melaka antara salah satu kawasan yang sangat rendah lah. Okey, jadi tuan-tuan kalau tengok kat sini, dekat Bandar Penawar sendiri pun banyak kawasan yang dah merah kat situ yang akan jangkakan akan tenggelam lah. Dan antara sebenarnya kalau kita tengok yang land risk ni, paling banyak yang akan tenggelam adalah di kawasan-kawasan dekat Indonesia. Itu tuan-tuan boleh tengok lah nanti. Okey, seterusnya artikel-artikel ini menyatakan bahawa Malaysia semakin mengecil, hakisan pantai semakin serius. Jadi cuba fikirkan selepas ini mana lagi kita nak pergi duduk, nak pergi tinggal kat mana lagi. Semua pergi duduk kat Gunung Pulai agaknya. Apabila kawasan-kawasan kita dah semakin terhakis. Sebab hakisan pantai tu dah semakin dahsyat dah. Kalau kita pergi ke pulau yang lepas masa PKP, masa yang tahun lepas lah saya pergi ke pulau besar. Jadi dekat pulau besar tu dah berlaku satu ribut yang sangat besar pada tahun lepasnya lagi, tahun 2019, yang menyebabkan hakisan dekat pantai ni sangat teruk. Kalau dulu saya rasa menurut orang kat situ dia dah lebih kurang 100 meter dalam masa setahun hilang kawasan pantai. Jadi bayangkan betapa teruknya hakisan sekarang ini disebabkan oleh peningkatan air laut. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan plastik. Puan Emilia, ada apa ni, kalau ada sebarang soalan nanti boleh terus tanya kot sebab saya tak boleh nak tengok kan. Puan Emilia? Okey, setakat ni belum ada lagi. Belum ada. Okey, kalau ada yang angkat tangan nanti Puan Emilia boleh ni lah. Kalau ada soalan-soalan dah boleh terus tanya terus eh, sebab saya takut bisa cakap sorang-sorang. Okey, alright, seterusnya berkaitan dengan plastik. So, kita tengok pada tahun 2010 artikel ini, walaupun ini adalah kita ambil pada tahun 2010, tapi artikel ini dikeluarkan oleh Seka Institute pada tahun 2018. Jadi dia menyatakan bahawa secara keseluruhannya Malaysia berada di tangga yang ke-8 dalam negara-negara yang paling banyak mismanage of plastic waste. Jadi Malaysia berada pada tangga yang ke-8. Jadi kita top 10. Kita nak bangga ke, kita nak seronok ni, terpulang kepada kita sendirilah. Dan negara yang paling banyak mengeluarkan plastik di dunia pada tahun 2010 adalah negara China. Sebab tu warna dia tu warna coklat hitam, yang dia adalah tempat yang pertama. Jadi apabila mereka menyedari, negara China ni menyedari bahawa produce dan mempunyai terlalu banyak plastik, jadi pada tahun 2017 mereka memperkenalkan import bag policy. Mereka memperkenalkan satu policy yang baru untuk mengurangkan pencemaran plastik dekat negara mereka, iaitu mereka perkenalkan import bag policy. Iaitu apa yang mereka buat adalah pada tahun 2018 mereka, negara China ini, mula mengimport balik plastik ke negara-negara yang membangun, contohnya Indonesia, India, Turki, Vietnam dan juga Malaysia. Okey, dan berapa banyak yang Malaysia dapat daripada China sampah-sampah ini? Kita dapat 6,000 tan plastik sampah, sampah-sampah plastik yang kalau kita line upkan dia, kita akan dapat sepanjang 6 kilometer plastik tersebut. Okey, dan plastik-plastik ini telah dikategorikan sebagai plastik yang boleh dikitar semula, tetapi sebenarnya plastik-plastik ini adalah plastik yang tidak boleh dikitar semula, plastik yang single use, yang mana bila datang ke Malaysia dia hanya untuk dibuang saja. Mereka nak membersihkan negara mereka, mereka hantar ke negara-negara yang lain. Okey, tetapi benda ini telah dibentikan oleh kerajaan pada tahun pertengahan tahun 2018. Kita mungkin kerajaan dapat detect benda ini berlaku, dan mereka telah membentikan dan menghantar pulang semula semua sampah-sampah yang datang ini. Tetapi malangnya sebelum itu dah banyak sampah-sampah ini yang land dekat Malaysia yang dah dah spread, tak tahu kat mana dia orang pergi buang dah. Okey. Dan untuk Malaysia sendiri, kita ada sampah-sampah dekat Malaysia ni, 31.9% sampah kita akan berakhir dekat landfill, tapak pembuangan sampah dan juga kita bakar.
yang mana mereka juga bakar, dan juga 6.5% lagi akan berakhir di sungai ataupun laut. Jadi bayangkan 6.5% itu sangat tinggi ya tuan-tuan. Jadi bayangkan semua tu dah pergi ke laut. Okey, seterusnya kita dapat lihat dekat sini berkaitan dengan plastik. Burung yang mati ni tadi, kita buat parti apa dekat rumah, tiup belon, pecahkan belon, main belon baling-baling kat tepi pantai dan sebagainya. Kita tiup straw, minum menggunakan straw. Jadi straw-straw ni semua bila dia pergi dekat laut, burung tengok nampak macam makanan dan mereka makan. Dan akhirnya dia membunuh burung-burung ini. Kerana plastik-plastik yang masuk dalam tempolok burung tu tadi, dia tak boleh nak diuraikan. Jadi akhirnya bila dah makin banyak, dia tersekat dekat situ dan mereka mati tercekik lah. Okey, dan kemudian yang agak mengejutkan adalah half of dead baby turtles found by Australian scientists has stomach full of plastic. Jadi separuh daripada anak-anak penyu yang dijumpai mati dekat pantai Australia ni tadi, bila mereka bedah perut dia, mereka jumpa banyak plastik-plastik. Okey. Jadi inilah yang kita namakan sebagai sea of plastic yang dijumpai dekat Caribbean. Okey, dekat lautan Caribbean, yang mana ianya sepanjang 5 batu, dan inilah dia sumber makanan kepada haiwan-haiwan yang tadi tu. Sebab macam penyu, dia travel saja dekat dalam laut ni, dia pergi makan apa-apa saja yang dia jumpa. Jadi dekat Sea of Plastic ini, dekat Caribbean ini, dia memang tempat air laut berkumpul dan berpusing kat situ. Jadi semua plastik akan secara semula jadinya terkumpul kat situ. Jadi bayangkan ada 5 batu kaki persegi plastik ni ada dekat tu, bertebaran macam tu. Okey. Jadi mungkin tuan-tuan dah pernah dengar sebelum ni yang saya sebut berkaitan dengan mikroplastik. Jadi mikroplastik ini macam mana terhasil dia mikroplastik? Mikroplastik ini terhasil daripada plastik-plastik yang kita buang. Contohnya, bila tuan-tuan minum air mineral, buang dalam tong sampah. Buanglah tuan-tuan letak atas tong sampah, dia terjatuh bila hujan masuk dalam longkang. Daripada longkang dia masuk dalam sungai. Daripada sungai, di sungai bawa pula masuk ke dalam laut. Dan akhirnya dia terapung dekat laut, dan bila dia lama dekat laut, dia akan terpecah. Dia terpecah kepada yang partikel-partikel yang lebih halus, saiz-saiz yang lebih halus. Contohnya yang makan dekat tangan lelaki tu yang warna-warni tu, dia tu dijumpai dikutip dekat tepi-tepi pantai Dominican Republic Coast tu. Tapi mikroplastik ni dia akan hancur lagi halus. Yang mana dia akan apabila dia hancur, dia akan menyerap ataupun dia akan mendap menjadi sedimen dekat dasar laut, di mana dekat dasar laut ni dia akan dimakan oleh hidupan-hidupan yang ada dekat dasar laut tu. Contohnya macam ketam, udang, kupang dan sebagainya. Jadi semua haiwan hidupan-hidupan laut ini dia makan secara semula jadinya dia akan makanlah mikroplastik tu. Ada juga yang dia menyerap masuk dalam badan dia. Jadi daripada hidupan-hidupan dekat dasar laut ini, ikan kecil makan. Contohnya macam ada ulat cacing laut tu semua kan. Alga dan sebagainya, ikan-ikan kecil ni makan. Jadi ikan kecil ni pula, ikan bilis ni dimakan pula oleh ikan-ikan kembung contohnya. Ikan kembung dimakan oleh ikan merah. Ya, dan akhirnya ikan merah tu tadi pula ditangkap oleh burung untuk makan. Jadi tuan-tuan bayangkan mikroplastik itu pula dah bertukar-tukar posisi daripada dalam mikrob, dia dah pergi kepada dalam ikan bilis, daripada ikan bilis dia dah ada dalam ikan sardin, daripada ikan sardin dia dah ada dalam ikan merah, daripada ikan merah dia ada dalam burung. Dan juga manusia tangkap ikan tu, kita pergi memancing, tangkap ikan, dapat ikan merah, kita pun bawa balik makan. Tanpa kita sedari sebenarnya dalam ikan itu, dalam sel-sel badan dia dah ada mikroplastik. Bukan bermaksud bila kita bedah perut ikan, kita ambilkan isi dia tu, oh jumpa partikel-partikel plastik. Tidak. Tapi dia dalam bentuk mikro yang lagi halus. Jadi apa kesan dia kepada kita sebagai manusia yang apabila kita makan mikroplastik ni? Itu yang lead kepada penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, contohnya macam kanser dan sebagainya. Jadi dia pasal dari situlah, daripada mikroplastik. Tuan-tuan? Jadi apabila kita makan makanan-makanan laut yang tinggal di dasar-dasar laut, itu adalah antara penyumbang mikroplastik yang lagi banyak. Contohnya macam ketam, udang dan sebagainya tu. Okey, jadi ini adalah the life cycle of mikroplastik. Jangan ingat mikroplastik ini dia hanya duduk dalam laut saja. Tidak. Dia juga
dalam mikroplastik partikel ni tadi, apabila berlaku apa ni proses apa tu penyejatan, dia akan naik masuk ke dalam secara dalam awan, okey, dan dia boleh turun sebagai hujan ataupun salji. Sebab itu mikroplastik ini dijumpai walaupun dekat kutub utara dan kutub selatan, sebab dia turun melalui salji dan juga air hujan. Jadi tengoklah tuan-tuan, daripada apa yang kita buat sedikit tapi impaknya sangat besar dan semua orang kena, bukan hanya kita sahaja. Ini adalah benda yang macam yang penting yang untuk kita kena sedarkan semua orang berkaitan dengan plastik ini. Okey, so apa seterusnya? Jadi seterusnya kita mungkin nak melihat, kita nak tengoklah apa ni laut kita macam dalam gambar ni, dalam buku ni. Ini yang diambil dekat laut dekat Sempurna dekat apa tu, dekat Pulau Layang Layang, Sabah. Jadi dia memang sangat cantik. Ini yang kita nak. Dan untuk itu kita sebenarnya ada 8 tahun sahaja untuk hadkan pemanasan global ini, kerana suhu planet kita akan meningkat 1.5 darjah Celsius menjelang tahun 2030. Dan ia tak boleh meningkat lebih tinggi lagi, atau kita akan menghadapi lebih banyak banjir, kemarau, kebakaran hutan dan kebuluran. Yang akhirnya akan menjejaskan siapa tuan-tuan? Menjejaskan jutaan manusia dekat bumi ini. Ini adalah kenyataan oleh United Nations. Jadi 2030 je. Kita sekarang dah 2021. Dah tak lama dah. Mungkin kita rasa macam, oh 8 tahun lagi nak sampai ke 2030 tu, lama lagi. Tapi dia dah tak lama dah. Kita mesti halang suhu kita, suhu bumi ini daripada meningkat. Kalau dia meningkat je, efek dia kepada semua orang dekat bumi, bukan hanya dekat negara tu tertentu sahaja. Okey, kita tengok suhu permukaan bumi pada tahun 1950 ini adalah pada tahun 1950. Nampak sejuk je, biru, hijau, semua ada. Kemudian ini pada tahun 2017, baru 4 tahun yang lepas. Macam ni keadaan dia, yang merah-merah tu dah mula ada pemanasan. Okey, ini expected pada tahun 2050. Dah merah dah. Dah merah dah ni. Jadi bila dah merah macam ni, tuan-tuan bayangkan betapa panasnya suhu bumi ketika ini. Dan pada tahun 2100, saya tak tahulah apa akan jadi. Macam inilah keadaan apabila kita tidak mengawal suhu yang kenaikan suhu yang berlaku sekarang. Bayangkan anak-anak cucu kita nanti akan tinggal dalam keadaan bumi yang macam gini. Okey, boleh ke tak boleh? Baik, jadi saya dah tunjukkan tadi macam mana bumi itu panas. Tapi macam mana pula, kenapa bumi itu panas? Jadi kita tengok yang pertama ini, kita mendapat cahaya daripada matahari. Okey, dan cahaya separuh daripada of course bila kita dapat cahaya, ianya akan menghasilkan udara panas. Jadi udara panas itu tadi akan terpantul keluar daripada sepatutnya terpantul keluar daripada atmosfera bumi kita, tetapi disebabkan kita ada lapisan atmosfera bumi, lapisan atmosfera bumi itu akan memerangkap sebahagian daripada udara panas tersebut. Hanya sebahagian yang dipantulkan keluar, tetapi sebahagian lagi akan terus terperangkap dekat dalam atmosfera kita. Dan udara panas yang tadi tu, yang ini, yang itulah yang kita panggil sebagai gas rumah hijau. Tetapi gas rumah hijau ini apabila dia terlalu banyak dicampur dengan apa yang kita buat sekarang, dia akan menjadi, dia akan lead ataupun menjuruskan bumi kita kepada pemanasan global. Daripada sebenarnya cahaya matahari tu tak salah. Dia memang secara naturalnya macam itu saja, dia akan memang menghasilkan udara yang panas dan sebagainya. Itu adalah gas rumah hijau kita yang akan mengekalkan suhu bumi, yang akan mengekalkan dekat kawasan khatulistiwa dan sebagainya. Tetapi bila kita terlalu banyak release carbon dan sebagainya, itu yang menjuruskan ataupun menyebabkan kepada pemanasan global yang berlaku sekarang. Okey, dan jenis rumah hijau, gas rumah hijau yang dibebaskan di Malaysia, 95% adalah carbon dioksida. Karbon dioksida. Okey. Lain-lain 1% dan gas rumah hijau yang paling banyak dibebaskan kat bawah tu saya dah tulis CO2. Dan CO2 ni daripada mana datang dia? Ya, ini datangnya daripada pembakaran bahan-bahan yang kita sendiri gunakan. 95%, sangat tinggi. Jadi kita tengok pemanasan global dan kehidupan seharian, apa kaitan dia? Okey, dekat rumah kita pasang TV dan juga aircon. Bila kita pasang TV dan juga aircon, elektrik terpaksa, kita gunakan banyak tenaga elektrik. Jadi untuk menjana elektrik ini, mereka terpaksa menggunakan minyak, diesel. Kalau di Malaysia ni, kebanyakan pusat jana kuasa elektrik kita adalah kita daripada pembakaran arang batu
dan juga pembakaran daripada minyak diesel. Jadi itu semua akan membebaskan karbon. Lagi banyak kita pasang benda elektrik kat rumah, lagi banyak elektrik terpaksa dihasilkan, lagi banyak minyak diesel dan juga arang batu yang kita terpaksa bakar, jadi ia membebaskan lebih banyak karbon. Terutamanya sekarang lah waktu PKP ni. Dan dekat rumah kita mandi guna air panas, kita mandi guna air panas pun sama, kita menggunakan elektrik juga. Dan dapur kita adalah daripada dapur gas, dan of course dapur gas tu bila berlakunya proses pembakaran tersebut, ianya juga menghasilkan karbon. Okey. Dan apabila tuan-tuan kita semua pergi kerja, kita naik kenderaan lah, sama ada motosikal, kereta dan sebagainya, kita nak isi minyak kereta kita, kereta kita akan digenerate menggunakan diesel sama ada ataupun petrol. So itu dan proses pembakaran itu akan menghasilkan juga karbon. Jadi seterusnya, sampah sarap yang kita hasilkan kat rumah, oh dekat rumah seronok je, order Grab, order Panda dan sebagainya, sampah semua kita ambil letak kat luar. Kita tak fikir pun ke mana perginya sampah-sampah itu, sorting pun tak buat. Kita tak asingkan pun mana plastik, mana kertas, semua kita tak buat. Kita buang macam tu saja. Jadi apabila benda-benda semua, bahan-bahan ini dihantar pergi ke pusat pengumpulan, pusat kita semula dan sebagainya, ianya memerlukan kos yang tinggi untuk pengasingan dan juga kita nak bakar dia, dan itu juga akan lead kepada pembebasan karbon. Jadi nampak tak, semua benda yang kita buat dalam kehidupan seharian kita ni sebenarnya menjurus kepada pemanasan global. Apa saja kita buat? Sebenarnya sebab dunia moden sekarang kita banyak menggunakan tenaga yang datang daripada elektrik, datang daripada minyak dan sebagainya. Jadi itu semua akan menyebabkan pembebasan karbon. Okey. Cuma macam Tuan Haji cakap tadi, sekarang kita work from home, mungkin naik kereta tu kuranglah. Tapi macam yang saya cakap tadi, kita banyak pula akan produce dekat tenaga elektrik dan juga sampah sarap yang kita gunakan bila duduk di rumah. Okey. So, tuan-tuan, setiap tahun lebih 1.3 bilion tan sisa ataupun lebihan makanan yang dibuang di seluruh dunia. Pada ini apa figure ini akan meningkat terutamanya apabila bulan puasa. Bulan puasa memang heaven makanan, jadi time itulah paling banyak sekali sisa-sisa makanan yang dibuang, dan apabila sisa-sisa makanan ini dibuang di tapak-tapak pelupusan sampah, dan apabila proses penguraian itu berlaku, dan ianya akan menyebabkan pembebasan gas nitrogen, karbon dioksida, metana dan hidrogen sulfida. Ini antara gas-gas yang sangat harmful kepada kita punya environment. Ini semua gas yang menyebabkan pemanasan global berlaku. Okey, karbon dioksida saja pun dah 95%. Dan yang lain tu nitrogen, metana, hidrogen sulfida tu semua yang another 4% tu. Okey. So, seterusnya data juga menunjukkan bahawa semua ikan dekat bumi ni akan habis pada tahun 2048. Jadi tuan-tuan kalau teringin nak makan ikan terubuk ke apa benda ke, tuan-tuan ada lagi 27 tahun saja untuk nak rasa semua jenis ikan yang ada di dunia ni. Jadi kalau tuan-tuan teringin apa-apa, pergi cari ikan-ikan ni makan siap-siap puas. Sebab kita ada lagi tempoh lagi 27 tahun saja. Kerana 93% karbon di dunia disimpan di laut dengan bantuan alga, batu karang dan juga tumbuhan laut. Dan apa ni, jika kita kehilangan 1% sahaja daripada jumlah ini, ianya bersamaan dengan pelepasan karbon daripada 97 juta kenderaan. Faham tak? Jadi daripada 100% karbon dekat dunia ni, 93% kita akan simpan, dia akan diabsorb melalui laut. Sebab tu laut kita, permukaan bumi ni adalah majoritinya adalah air laut. Jadi sebab tu fungsi dia adalah dia untuk menyerap karbon. Okey? Tapi kalau kita kehilangan 1% sahaja daripada jumlah ini melalui kita tambak laut dan sebagainya tu, jadi ianya akan menyebabkan pelepasan karbon yang tak boleh diserap tu sebab bersamaan dengan 97 juta karbon daripada kereta. Jadi bayangkan betapa besarnya benda tu. Okey? Baik, jadi seterusnya saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan kitar racun serangga ataupun racun tanaman yang kita gunakan dekat rumah. Kita rasa macam tak ada apa-apa pun aku berlaku dekat rumah ni. Aku sembuh je dekat depan rumah aku untuk pokok aku mati dah. Apa benda aku nak fikir lagi kan? Tetapi tuan-tuan, sebenarnya apabila kita menggunakan racun serangga ataupun racun tanaman,
racun tersebut akan diserap oleh tumbuhan itu. Contoh, saya bagi contoh dekat Cameron Highland, untuk menghalang daripada sayur-sayur dekat Cameron Highland tu rosak, mereka akan menggunakan pelbagai jenis racun-racun serangga untuk memastikan sayur tu tidak didatangi oleh pestisida ataupun serangga. Jadi apabila mereka sembur dekat tumbuhan ataupun sayur-sayur tersebut, sayur tersebut akan menyerap, menyerap masuk pestisida itu dalam sayur tersebut, dan separuh daripada pestisida lagi kalau hujan, kalau hujan dia akan dibasuh lah. Maksudnya macam kalau kena kat daun, pestisida itu kena kat daun, bila hujan dia akan jatuh ke dalam tanah, ke atas tanah dan juga masuklah ke sungai, ke laut dan ke sungai parit dan sebagainya. Tapi bila panas pula dia akan evaporate, dia akan naik partikel-partikel racun tu tadi akan diserap masuk ke dalam udara kita dan akan turun bersama dengan hujan dan masuklah kat mana-mana, kat hujan, dekat laut, dekat sungai dan sebagainya. Sama juga kitarannya macam mikroplastik tadi, dia pun dah diserap oleh hidupan-hidupan. Sebab itu apa saja yang kita makan sekarang ini adalah beracun. Mengandungi, contohnya kita pun kata, oh aku beli ikan daripada laut ni, sedap, sihat, makan ikan je lah, takut nak makan benda lain, makan ikan je. Sebab kalau makan lembu, makan daging lembu, lembu juga makan sayur-sayuran ataupun rumput-rumput yang telah tercemar daripada racun-racun tadi, dah masuk dalam badan daging lembu tu, makan pun sama juga berpenyakit, makan ikan pun sama juga penyakit. Makan sayur yang kita ingat dibeli, oh elok-elok dekat apa tu Cameron Highland tu, beli cantik-cantik je semua, tapi di dalamnya sebenarnya mengandungi kandungan racun yang sangat tinggi. Sebab itulah kita menggalakkan tuan-tuan lebih kepada organik. Organik ni kita tak guna apa-apa racun pun. Jadi apa sahaja yang kita buat, macam sekarang yang saya tunjuk ni, cycle ini, ianya menunjukkan bahawa akhirnya benda yang kita nak, benda yang kita buat, dia akan balik semula kepada kita. Ini kesedaran-kesedaran yang kita semua perlu tahulah. Okey. Sebab kadang kita tanya-tanya kenapa kita asyik tak sihat saja, kenapa orang sekarang ni banyak penyakit dan sebagainya. Ini adalah antara punca-puncanya. Okey. Jadi adakah tuan-tuan pernah dengar apa yang dimasukkan dengan pelarian iklim? Pelarian iklim ni, ini adalah contoh-contoh gambar pelarian iklim. Dan pelarian iklim ini kita takrifkan ataupun maksudnya adalah kumpulan manusia yang mencari perlindungan di tempat lain yang ataupun kita panggil sebagai berhijrah, disebabkan keadaan tempat mereka yang sudah tidak sesuai untuk didiami, dan selalunya ianya disebabkan oleh banjir, kemarau, bencana alam, pencemaran serta kemusnahan alam sekitar. Okey, jadi ini yang kita namakan sebagai pelarian iklim. Dekat Malaysia dah ada ke pelarian iklim ni? Kita pun tak pastilah, tapi kalau di Indonesia, kalau tentu tengok dalam YouTube, dah banyak berlakunya pelarian iklim sebab ada beberapa bahagian dekat Jakarta yang dah mula tenggelam dan mereka terpaksa relocate. Mereka tak relocate pun, orang-orang ni terpaksalah cari sendiri tempat-tempat yang baru untuk tinggal. Ini yang kita panggil sebagai pelarian iklim. Tak lama lagi kalau kita semua tak jaga alam sekitar kita, kita pun terpaksa mungkin berpindah ke tempat yang lain. Okey, jadi ingat ayat ini, di mana tidak ada individu dan negara yang selamat di dunia ini sekiranya perubahan iklim masih dipandang ringan, melainkan kita bertindak daripada sekarang. Ini ayat untuk kita semualah, supaya kita aware apa tentang pendidikan kelestarian ini. Jadi tuan-tuan, itu berkaitan dengan kesedaran. Saya harap tuan-tuan dapatlah sedikit ilmu tentang apa itu pencemaran, bagaimana pencemaran itu berlaku, apa yang kita boleh elakkan dan sebagainya. Jadi seterusnya, fasa seterusnya adalah saya nak memperkenalkan berkaitan dengan pendidikan holistik ataupun pendidikan kelestarian ini, apa dia pendidikan kelestarian. So kita tengok, saya buka dengan video ni dulu.
Okey, jadi itu dia sikit introduction lah berkaitan dengan pendidikan kelestarian. Terima kasihlah kredit kepada Encik Hairil yang menyediakan video tu pada tahun 2019. Jadi untuk tahun ini nampaknya nanti kita kena edit sikit lah. Ada beberapa logo dan sebagainya yang dah lama. Tapi itulah introduction kepada pendidikan kelestarian. Yang mana pendidikan kelestarian ni merupakan salah satu daripada inisiatif dalam pendidikan holistik 2.0 eh. Kalau di sektor pembelajaran ni kita ada PAK21, KRMJ dan juga pendidikan kelestarian lah yang di bawah kawalan sektor pembelajaran. Jadi ini juga penting bagi rakan-rakan PT eh, rakan-rakan kapten untuk faham berkaitan dengan pendidikan kelestarian. Kerana mungkin nanti apabila surat sampai ke sekolah, PT-PT sendiri dah mengikuti bengkel ini, rakan-rakan semua dah boleh bercerita sedikit ataupun tahu, oh sebenarnya ini pendidikan kelestarian. Dah tahulah apa benda sebenarnya. Okey, jadi seterusnya dalam perancangan strategik kita, tujuan utama untuk pendidikan kelestarian ini adalah dari segi matlamat strategik yang kedua, iaitu sekolah berkualiti. Dari segi kepimpinan, iaitu kita nak memastikan bilangan sekolah yang memenuhi kriteria sekolah transisi pendidikan kelestarian yang masih rendah, iaitu kurang daripada 10%. Yang ini sebenarnya dulunya kita kalau ikut pelan tindakan kita nak lebih kepada sekolah showcase, tetapi disebabkan oleh pandemik yang melanda daripada tahun lepas sampai tahun ini 2020-2021, jadi agak sukar untuk kita nak mendapat sekolah-sekolah yang berjaya untuk memenuhi kriteria-kriteria yang dapat menaikkan mereka menjadi sekolah showcase. Okey, kerana kita maklumlah sendiri, cikgu sendiri pun tak boleh pergi sekolah dan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya dijalankan daripada sekolah sendiri pun dah banyak tertangguh. Okey, so asas utama bagi pendidikan kelestarian ini kita merujuk kepada tiga panduan ini. Yang pertama adalah Pelan Tindakan Pendidikan Kelestarian Johor 2019-2023. Kita juga merujuk kepada Sustainable Development Goal SDG dan juga Dasar Kelestarian Negeri Johor. Jadi tiga asas utama ini yang kita pegang dalam kita menghasilkan pendidikan kelestarian ataupun pendidikan holistik 2.0 pendidikan kelestarian. Jadi kita bukan buat sesuka hati tanpa ada apa-apa rujukan. Kita ada tiga-tiga rujukan ini. Okey, jadi pendidikan kelestarian ini dengan tagline yang tuan-tuan dapat lihat di situ adalah kesedaran kelestarian melalui pendidikan dengan jalinan antara PAK 21 Johor dan juga STEM Johor yang menghasilkan pendidikan kelestarian. Dan ianya terpakai ataupun pendidikan kelestarian ini perlu dijalankan di semua sekolah negeri-negeri Johor sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dan 45% sekolah pada tahun 2019 telah pun terlibat dengan program-program pendidikan kelestarian di negeri Johor. Jadi by time kita buat pendidikan kelestarian ni, kita dah ada 45% sekolah pun yang dah buat program-program pendidikan kelestarian melalui program-program sekolah lestari, sekolah UNESCO, IMLC, Toyota dan sebagainya lah. Dan yang di bawah tu merupakan rakan-rakan strategik kita daripada Malaysia dan daripada lokal lah dan juga antarabangsa. Okey, ini adalah logo pendidikan kelestarian. Memang ada burung kat situ. Burung ini adalah hasil daripada carangan oleh Tuan Haji Zulkifli lah. Simbolik sempena daripada simbolik seekor burung ini juga kita lepaskan burung dekat seta tu, beberapa ekor burung. Okey. Jadi ini adalah logonya dan penerangan logo ni tak perlulah saya cerita kot. Okey. Matlamat utama pendidikan kelestarian ni, yang pertama yang kotak biru tu adalah untuk meletakkan pendidikan kelestarian sebagai satu unsur kemenjadian murid yang signifikan dengan jalinan PAK21 dan juga STEM. Yang kedua, kita nak mengiktiraf sekolah-sekolah yang aktif dalam aktiviti-aktiviti pendidikan kelestarian. Dan yang ketiga, kita nak memastikan bahawa sekolah di negeri Johor ini mengamalkan budaya kelestarian dalam segala aktiviti kurikulum, pengurusan dan pentadbiran sekolah. Rakan-rakan PT semua dia terlibat dengan pengurusan dekat sekolah. Okey, dan kita nak juga mengiktiraf usaha jalinan dan jaringan antara JPNJ dan juga kerajaan negeri dan juga badan-badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Okey. Dan inilah buku Pelan Tindakan Kelestarian Johor yang kita sepatutnya pelan ini bermula 2019 hingga tahun 2023. Jadi disebabkan pandemik yang melanda ni, kita dah extendkan dia kepada sehingga 2025 lah. Kita extend lagi 2 tahun. Okey, jadi ini adalah majlis pelancaran pelan tindakan ini yang kita buat di SETA pada tahun 2019. Okey. Okey. Jadi macam yang saya cakap tadi, dalam pelan tindakan kelestarian negeri Johor ini kita jalinkan tiga perkara, iaitu elemen lestari, elemen PAK21 dan juga STEM. Yang mana sebab itulah kita dapat hasilkan pelan tindakan ini. Okey,
Jadi KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21, PA ke-21 bermula pada tahun 2014 dan di dalamnya ada elemen merentas kurikulum, iaitu kalau kita tengok EMK yang kedua iaitu kelestarian alam sekitar, kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PDP semua mata pelajaran. Jadi untuk kelestarian alam sekitar ni dia tidak hanya terhad kepada sains, dia juga cross kepada semua subjek bahasa, semua subjek bahasa, semua subjek apa ni dalam apa sains sosial, semua subjek dalam TMK dan sebagainya lah, TVET. Jadi sebab itu dia kata kat situ dia dah ada dalam EMK, kita keluarkan sahaja untuk kita terjemahkan dalam bentuk pendidikan kelestarian. Okey, jadi strategi utama pendidikan kelestarian ini terbahagi kepada lima. Kita ada curriculum, co-curriculum, pentadbiran, pengurusan dan juga capacity. Kalau curriculum tu dari segi kita nak menyepadukanlah elemen kelestarian tu dalam curriculum dengan pendekatan PAK21. Kalau co-curriculum pun kita nak menjelaskan aktiviti-aktiviti co-curriculum di sekolah dengan elemen kelestarian, dan dari segi pentadbiran kita nak memperkasakan pentadbiran yang menyokong pendidikan kelestarian di negeri Johor, dan dari segi pengurusan kita nak menambah baik pengurusan dan juga penilaian program kelestarian yang bersepadu, dan kita ada juga untuk meningkatkan kesedaran kelestarian dan membina capacity. Yang ini program-program pendidikan kelestarian yang banyak dijalankan tu adalah dekat dalam capacity, ya. Okey. Jadi ini adalah pecahan-pecahannya ahli jawatan kuasa bagi pendidikan holistik 2.0 pendidikan kelestarian. Okey, seperti yang saya tunjukkan, dan ini adalah garis masa pelaksanaan yang saya cakap tadi, kita extend sehingga tahun 2025 lah disebabkan oleh pandemik yang melanda. Memang banyak benda yang tertangguh lah, tak boleh kita nak buat kecuali yang E tu saja, ya. Meningkatkan kesedaran kelestarian dan membina kapasiti tu kita boleh buat melalui program-program yang kita jalankan sekarang, cuma kita convert kepada secara dalam talian. Tetapi yang lain tu banyaknya terpaksa kita tangguhkan lah. Okey, jadi untuk pendidikan kelestarian ni juga ada di dalam SKPMG2, iaitu contohnya dalam standard quality 2.5.1 persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang, dan juga dalam 4.3.1 dan juga 4.6.1. Jadi itu adalah benda yang walaupun kita buat, maksudnya kita buat pelan tindakan ini dengan merujuk semua benda lah, termasuk dengan SKPMG2 juga. Okey, untuk curriculum, bagi curriculum ini, bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita telah buat mapping bagi curriculum pada tahun 2019. Bila kita, by time kita release sahaja pelan tindakan ini, kita dah ada mapping ini. Tetapi malangnya, saya boleh cakap malangnya lah, disebabkan oleh kita ada semakan, KSSR dan KSSM semakan. Jadi semua kandungan-kandungan ini tidak boleh digunakan lagi lah disebabkan oleh kita dah ada semakan. Jadi ini adalah antara proses yang tertangguh, di mana untuk kita nak buat curriculum mapping ini kita terpaksa buat FGD bersama dengan guru-guru dan juga guru-guru yang pakar lah. Kita kena sit down selama beberapa hari, identify, buka balik DSKP dan sebagainya. Tetapi ini adalah contoh mapping yang kita dah buat pada tahun 2019. Dan mapping ini malangnya lah tak boleh digunakan lagi disebabkan DSKP kita telah pun berubah. Tetapi yang saya nak tunjukkan kat sini, kalau tuan-tuan dapat lihat dekat sini, dia ada dalam subjek sains, matematik, ada RBT, kat sini kita dah highlightkan RBT juga. Kita ada contoh ini bagi sekolah menengah, kimia, geografi, bahasa Melayu, moral, sains. Jadi ini menunjukkan bahawa yang elemen merentas kurikulum tadi itulah, dia dalam semua subjek dan DSKP itu dah ada. Okey. Dan matlamat kami sebenarnya adalah untuk daripada DSKP ini, daripada SP ini, kita nak keluarkan dia menjadi satu, kita nak buat aktiviti cadangan, modul aktiviti cadangan. Itu yang antara yang tertangguh jugalah. Macam ni geografi dan sebagainya. Dan mapping ini memang kita ikut exactly macam mana yang telah dibuatkan oleh di Kyoto, Jepun, dan ini yang kita buat untuk version Johor lah. Kalau dapat lihat kat sini ada bio, kimia, sains tambahan, fizik, asas kelestarian, matematik, geografi. Jadi dia menunjukkan ni semua subjek. Oh, kenapa? Ada soalan ke? Kita buka. Okey, dalam pendidikan Islam, moral, semua ada. Mapping ni memang ada semua. Okey. Ini contoh-contoh. Baik, dari segi co-curriculum ataupun projek sekolah,
kita tunjuk, saya tunjukkan bahawa antara projek-projek yang kita jalankan adalah penjimatan elektrik, penjimatan air, tanaman organik, kitar semula, baja kompos, sifar plastik, kuru-kuru dan juga pendidikan STEM. Apa dia kuru-kuru? Kuru-kuru ni maksudnya satu program yang mana hanya dijalankan di negara Jepun dulu. Di negara Jepun mereka jalankan, saya contohnya, saya ada banyak barang-barang dekat rumah yang saya tak nak gunakan lagi. Tapi kalau saya buang barang-barang tu, bila dia pergi ke pusat kita semula pun, dia akan menyebabkan berlakunya pembebasan karbon apabila kita nak kita semula bahan tu. Jadi kita wujudkan kuru-kuru, kita letak barang-barang yang kita tak nak gunakan kat situ, dan jika ada sesiapa yang nak barang itu, dia contoh saya dah letakkan tupperware air saya kat situ. Dan katakanlah ada hamba Allah ni dia berkenan dengan bekas tupperware tersebut, dia mesti letak satu barang lain dan dia boleh ambil bekas tupperware itu. Itu konsep kuru-kuru dekat sana, dia lebih kepada barter system bagi barang-barang yang dah terpakai. Tetapi di Malaysia, bila kita implement di Malaysia, kita ubah sedikit konsepnya, kita namakan juga kuru-kuru. Tetapi kuru-kuru kita lebih kepada apa tu, sama juga barang-barang yang kita tak nak gunakan, sama ada baru ataupun yang terpakai, kita letak di bilik kuru-kuru. Jadi pelajar-pelajar yang nak ambil barang tu, dia boleh ambil, tapi mereka mesti catatkan barang apa yang diambil. Tapi kita limitkanlah 3 barang ataupun 2 barang seorang pelajar. Tetapi kuru-kuru di Malaysia ni dia agak high end sikit. Contohnya kalau di sekolah-sekolah macam SK Taman Sri Pulai Perdana, kuru-kuru dan kuru-kuru dia tu semua barang-barang yang berjenama dan barang-barang yang baru. Tapi kalau kita pergi ke SK, contohnya macam Taman Suria, yang mana di lokaliti itu dia lebih banyak kepada B40, dia banyak barang-barang yang contohnya macam pakaian sekolah yang terpakai, kasut sekolah yang terpakai dan sebagainya. Jadi ini bilik kuru-kuru di Malaysia ni, bila kita implement, sebenarnya dia dapat membantu pelajar-pelajar daripada kategori B40 untuk membantu mereka. Mereka ada pensel kat situ, mereka boleh ambil dan gunakan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau ada barang-barang yang tak di, yang tuan-tuan rasa masih elok dan tak boleh dan tak nak digunakan lagi, tuan-tuan boleh simpan untuk dikumpulkan dan kita akan serahkan kepada sekolah yang ada bilik kuru-kuru. Banyak sekolah dekat Johor dah ada sekarang. Kita ada lebih kurang 7 hingga 8 buah sekolah yang dah ada pusat kuru-kuru. Jadi kuru-kuru juga boleh menyimpan buku-buku yang masih cantik, yang buku rujukan contohnya macam tu. Tapi kita cadangkan janganlah bagi macam baju-baju pun kita terima, tapi janganlah bagi baju-baju yang dah lusuh, yang baju yang dah berlubang tu semua tak boleh lah. Okey, tapi baju yang contoh baju sekolah anak yang dah, anak dah habis form 5, boleh bagi pada sekolah untuk kita bagi pada pelajar yang lain pula. Itu adalah konsep kuru-kuru yang kita implement di Johor. Dan setakat ni di Johor, sebenarnya di Malaysia yang pertama sekolah, pusat kuru-kuru pertama yang dibuka adalah di SK Taman Suria. Itu yang pertama di Malaysia dan juga bagi sekolah-sekolah di Malaysia lah. Lepas tu baru buka di Sutra Mall, kuru-kuru Sutra Mall, dan juga banyak sekolah-sekolah lain yang dah mula buka kuru-kuru juga. Okay, kemudian ini adalah tema kelestarian. Tema kelestarian ni kita ada 3. Kita ada pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, kita ada pengurangan pencemaran dan juga masyarakat rendah karbon. Sekolah dikendaki untuk pilih hanya satu tema sahaja. Contoh, kalau sekolah saya, SK apa ni, nama taman saya SK Kempas Indah. SK Taman Kempas Indah, saya nak buat projek jimat air. Okey, dengan tema dia adalah masyarakat rendah karbon, saya pilih projek jimat elektrik dan air. Saya buat tu je kat sekolah saya. Tetapi inisiatif sekolah, jika sekolah rasa macam, oh saya juga nak buat untuk pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, saya nak buat projek EM dan matbol, pun tak ada masalah. Saya juga nak buat dekat sekolah saya pengurangan pencemaran, jadi saya buatlah projek tiada polusrina di sekolah. So nampak tak, benda yang simple sahaja. Kalau sekolah nak buat, nak ambil semua tema nak buat, terpulang kepada sekolah. Cuma program-program ini sekarang di kebanyakan sekolah tertangguh disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ini yang saya katakan tadi, kebanyakannya tak berjalan lah benda ni. Okey, dan ini adalah contoh sekolah-sekolah showcase. Kita dah ada 34 buah sekolah showcase di negeri Johor ini, yang mana saya rasa pada tahun depan, pada tahun 2022, kita kena menilai semula sekolah-sekolah ini sama ada mereka masih lagi berada pada kategori sekolah showcase ataupun mereka jatuh kepada kategori sekolah transisi sahaja. Kerana disebabkan oleh 2 tahun pandemik ini melanda, saya yakin banyak sekolah yang aktiviti-aktiviti dia telah terganggu, tertangguh dan sebagainya.
Jadi penarafan sekolah itu perlu di-revise setiap tahun. Okey, jadi ini contoh di Taman Suria, mereka terkenal dengan guru-guru, organic farming dan juga recycle. Okey. Alright, seterusnya AJKC Wunhua Kulai, mereka ada eco center dan juga organic farming. Eco center mereka ni adalah replicate daripada negara Jepun. Kerana pada tahun 2017 saya bersama dengan YBP PFG dia ni kita ke Kyoto Jepun. Jadi YBP PFG dia tertarik dengan eco center dia yang Miyako Ecology Center tu dan di balik dia cuba approach satu company iaitu Wunhua Construction Stemberhard kot, kalau tak saya nama dia. Dan company tu sponsor hampir RM300,000 untuk membina pusat ini. Okey, kemudian kita ada SJKC Pulai. Di Kulai, mereka famous berkaitan dengan organic farming. Macam inilah yang saya cakapkan, bila COVID dah hampir 2 tahun, saya yakin semua benda-benda ni semua dah mati dan mungkin projek-projek ni semua on hold lah. Perkara NAS, dia juga famous berkaitan dengan Kokedama dan juga organic farming. Di Taman Cahaya Masai, mereka famous berkaitan dengan organic farming dan juga safe cycling. Dan ini adalah sekolah-sekolah showcase yang kita ada pada tahun 2019. By time kita release sahaja, kita perkenalkan pendidikan kelestarian ini, kita dah ada pun 34 buah sekolah di negeri Johor yang sangat established dengan pendidikan kelestarian. Sebab sepatutnya sekolah-sekolah showcase ini kita beri penarafan pada tahun ini, 2021. Tapi pada tahun 2019 tu kita dah bagi pun sebab dah ada sekolah yang memenuhi semua kriteria-kriteria ini. Tapi itu bagus jugalah kalau kita tunggu 2021, rupa-rupanya 2020 dan 2021 pandemik COVID-19 melanda, memang habis semua dah tak boleh buat apa-apa kan. Okey. Jadi seterusnya adalah berkaitan dengan program-program pembangunan kapasiti yang dijalankan di bawah pendidikan kelestarian. Yang mana tuan-tuan dapat lihatlah kejap-kejap macam-macam program yang dijalankan. Jadi ini saya perkenalkan sedikit berkaitan dengan program-programnya. Jadi untuk bagi sekolah-sekolah ini memenuhi kriteria sebagai sekolah showcase kelestarian, mereka mestilah yang pertama, mereka ada amalan kelestarian dalam kurikulum dan juga co-curriculum. Yang kedua, mereka ada pelibatan daripada PIBG dan juga PIBK. Yang ketiga, mereka ada pengiktirafan dan juga pencapaian dalam projek-projek pendidikan kelestarian ini sama ada dalam peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Yang saya buat sekarang pendidikan kelestarian, program-program di bawah pembangunan kapasiti ini yang kita fokuskan kepada nombor tiga itulah, iaitu kita nak pastikan supaya sekolah-sekolah ni masuk program-program yang kita buat dan mereka dapat pengiktirafan. Pada masa yang sama, bila mereka dah masuk program-program pembangunan kapasiti, mereka juga dapat membina skill mereka dan akhirnya mereka dapat buat outreach kepada sekolah-sekolah yang lain dan mereka dapat kongsi pengalaman dan kepakaran di sekolah yang lain. So mereka dapat achievekan nombor 4 dan juga nombor 1, iaitu bila mereka dah belajar dalam projek-projek pembangunan kapasiti ini, akhirnya mereka dapat mengamalkan kelestarian itu dalam kurikulum dan juga kurikulum. Jadi apabila mereka dapat 4-4 ini, mereka akan ditarafkan sebagai sekolah showcase. Tetapi sekarang untuk tahun 2021 ini kita hanya memfokuskan kepada sekolah transisi showcase kelestarian, iaitu kita nak pastikan sekolah telah mencapai 2 atau 3 kriteria standard kelestarian. Sebenarnya agak sukar untuk kita nak dapat sekolah transisi pada waktu sekarang kerana pencapaian nombor 3 tu mungkin boleh dapat, tetapi bagi nombor 2, nombor 1 dan juga nombor 4 tu agak sukar kerana disebabkan oleh pandemik. Mereka tak boleh nak buat outreach dengan sekolah-sekolah yang lain disebabkan oleh mereka sekolah-sekolah hanya fokus kepada PDPR sahaja contohnya. Okey. Okey, baiklah. Ini adalah sekolah transisi. So ini adalah rakan-rakan kerjasama, rakan-rakan strategik bagi projek pendidikan kelestarian ni. Kita ada banyaklah seperti yang tuan-tuan dapat baca kat situ. Okey. Dan program antara program yang terbesar dalam pendidikan kelestarian ini yang memberikan impak yang besar adalah Iskandar Malaysia Ecolife Challenge, yang mana pada tahun ini kita libatkan 906 buah sekolah rendah dari 11 daerah. Program ini merupakan program kesedaran kelestarian kepada pelajar sekolah rendah yang digarap melalui elemen PAK 21 dengan STEM dengan latihan daripada guru. Kita latih guru, kemudian guru pula latih kepada pelajar, tapi ini hanya untuk sekolah rendah sahaja. Dan pada tahun ini kita akan rilis ataupun kita akan rasmikan projek ini, program ini pada 2 Ogos 2021. Jadi Iskandar Malaysia Ecolife Challenge pada tahun 2021 ni kita rilis agak lambat sikit, tetapi kita gunakan sepenuhnya website
yang mana semua akan dijalankan secara atas talian. Okey, so pengiktirafan MLC seperti yang saya tunjukkan ini sangat banyaklah. Dan yang paling besar sekali adalah Okayama ESD Award pada tahun 2018, iaitu Global Prize, yang mana ianya telah mengalahkan, projek ini telah mengalahkan ratusan projek daripada seluruh dunia. Ratusan projek-projek tentang kelestarian daripada seluruh dunia. Okey, so seterusnya antara yang lain adalah berkaitan dengan kita ada juga seminar Iskandar Puteri Towards Low Carbon Society menerusi Johor SDG School Challenge, yang mana ini adalah pertandingan pameran antara sekolah. Sekolah boleh tunjukkan apa yang dia buat dekat sekolah tu. Kemudian kita juga ada pameran daripada NGO dan juga kita ada ceramah dan juga bengkel. Ceramah dan bengkel ni lah untuk meningkatkan kapasiti cikgu dan juga pelajar tadi. Tapi tahun ni, tahun lepas pun kita dah buat melalui atas talian. Tahun ni pun kita akan buat atas talian mungkin dalam bulan Oktober nanti. Dan seterusnya adalah RCE Low Carbon School Exhibition. Yang ini pada tahun lepas, kalau tuan-tuan dapat lihat, ini poster tahun lepas, dia ada tulis go online kat situ. Tahun ini pun sama, kita akan buat online juga pada pada bulan November yang sama juga. Okey, dan dalam semasa RCE ini juga kita akan masukkan seminar amalan terbaik pendidikan showcase, school showcase. Kalau tengok apa beza dia, kalau RCE ini sekolah yang tunjukkan apa, semua sekolah, tak kisahlah sekolah mana-mana pun dia boleh tunjuk apa yang dia buat. Tetapi kalau seminar amalan terbaik ini hanya sekolah-sekolah showcase saja yang kita pilihkan untuk dia terangkan kepada semua orang apa yang dia buat dekat sekolah dia. Okey, kemudian kita ada WINAM Eco Youth Challenge, yang ini untuk sekolah menengah. Dia version IMLC tetapi sekolah menengah di bawah Yayasan KOK, kerjasama dengan SWM Environment, yang mana kita buat hanya untuk pelajar sekolah menengah tetapi dia lebih kepada pembelajaran berasaskan projek PBL. Yang ini sekarang ni dalam proses rundingan lagi sebab kita masih lagi berfikir macam mana kita nak buat untuk go for online lah. Okey, untuk Yayasan Jacob setakat ini, ini adalah projek yang baru pada tahun ini. Masih lagi tertangguh juga disebabkan pandemik. Dan rancangan air Runhill SAJ TV, iaitu sekolah air, projek yang baru juga kita perkenalkan. Kita nak rilis hari itu pada awal bulan 3, tetapi malangnya masa itu pandemik melanda. SAJ juga dilanda, diserang dengan COVID-19 dan kita masa postpone dahulu. Jadi projek ini dah siap, tinggal nak rilis sahaja. Okey, dan dia merupakan satu bentuk satu program berbentuk pendidikan berkaitan dengan kesedaran, kita nak berkongsi ilmu dan juga meningkat kesedaran berkaitan dengan penggunaan air. Okey, kemudian antara yang masih lagi online sekarang, masih lagi berjalan adalah kalender MBIP 2021 ke arah masyarakat rendah karbon. Setakat ini kita buka kepada 79 sekolah rendah dan menengah dalam kawasan MBIP yang mempertandingkan pengurangan penggunaan air, elektrik dan juga kitab semula. Ya, ini adalah untuk membantu kita nak achieve SDG lah. Jadi saya nak sarankan kepada tuan-tuan yang tinggal di dalam kawasan MBIP untuk join pertandingan kalender MBIP ini, kerana hadiah tempat pertama bagi kategori awam adalah RM3,000. Tuan-tuan hanya perlu tunjukkan bil air, bil elektrik dan juga buat sedikit kitab semula. Tuan-tuan akan dapat RM3,000. Jadi itu ada link dia, kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke FB Iskandar Puteri Rendah Karbon. Okey, kemudian kita ada a Low Carbon Society Community Hub for Capacity Building and Networking as a Model for Asian Country. Yang ini adalah dengan kerjasama negara Jepun, yang mana kita akan wujudkan satu hub pembelajaran di salah satu perpustakaan milik MBJB. Dan ianya akan menjadi pusat informasi berkaitan dengan pendidikan kelestarian kepada orang awam, guru, ibu bapa dan juga murid. Dan ianya akan menjadi hub pembelajaran bagi negara-negara Asia untuk belajar tentang pendidikan kelestarian. Contohnya daripada Thailand nak datang belajar, mereka akan pergi dekat hub ini dan guru-guru kita, murid-murid kita yang akan menjadi tenaga-tenaga pengajar dekat sana. Jadi JPN Johor punya ni kat situ adalah kita menyediakan guru-guru dan juga pelajar sebagai tenaga pengajar dekat sana. Dan guru-guru ini dan juga pelajar ni, kalau ikut plan kami, kita akan hantar ke negara Jepun untuk training. Tapi tempoh masanya, sepatutnya pada tahun ni kita buat, tapi kita akan postpone untuk tahun depan. Kita akan hantar ke Jepun lah untuk training. Okey, jadi tuan-tuan, itu sedikit tentang pendidikan kelestarian. Dan sekarang saya tunjukkan apa yang tuan-tuan boleh lakukan. Dan yang paling penting adalah tuan-tuan mesti elakkan dahulu perbuatan berikut di pejabat, iaitu terlupa nak menutup suis partai elektrik di pejabat. Tuan-tuan kadang-kadang membazir air dan elektrik, terlupa sambil-sambil pegang handphone dan sebagainya, memasang penghawa dingin pada awal pagi, membiarkan peralatan pada mode on walaupun tak digunakan. Terutamanya sekarang lah waktu kita BDR ni, banyak peralatan elektrik yang sepatutnya kita offkan. Dan kita kerap membuka dan menutup pintu peti sejuk dekat rumah.
Kejap-kejap lapar pergi peti, pergi dapur buka makan. Kemudian kita membiarkan pengecas telefon bimbit terpasang walaupun tak digunakan, walaupun dia tak digunakan, elektrik masih lagi berjalan. Jadi tuan-tuan, apa amalan yang kita boleh buat? Baik, kita boleh mempraktikkan amalan 3R kat rumah. Ataupun dekat, bukan sahaja kat rumah, mungkin dekat pejabat sendiri, tuan-tuan boleh melakukan penjimatan pembelian kertas dan guna semula kertas-kertas tersebut di bahagian belakang. Kalau kita cetak depan, belakang pun kita boleh gunakan dan buat pengumpulan bahan kita semula mengikut sektor ataupun dekat sekolah, tuan-tuan boleh buatlah dekat sekolah tuan-tuan. Kemudian di samping itu, kita boleh mengurangkan penggunaan pembungkusan makanan, bekas-bekas makanan dan juga susu daripada plastik. Kita boleh pergi ke sekolah, kalau kita pergi sekolah, pergi kerja, kita bawa sendiri bekas makanan. Kalau sekarang kita boleh masih lagi boleh keluar membeli makanan, kita bawa lah bekas-bekas makanan tu pergi kat kedai, bagi pada dia untuk dia isikan makanan. Contoh nak beli nasi, nasi goreng dan sebagainya, boleh bawa lah tupperware kita tu bagi pada dia diisikan dalam tu untuk mengurangkan penggunaan plastik. Dan apabila kita tempah melalui Grab dan juga Foodpanda, kita boleh tick kat situ sama ada kita nak sudu ataupun plastik tu semua, sudu ataupun garpu kita nak ke tak nak, kita boleh tick kat situ. Jadi elakkan untuk kita ambil lah sudu dan juga garpu plastik ni sebab kita perlu kurangkan semua tu. Okey, kemudian kita boleh menggunakan bekas-bekas yang boleh di kita semula. Dari segi penjimatan air dan elektrik, kita boleh melekatkan info-info peringatan dekat pejabat tu supaya orang nampak, oh tutup. Kemudian menetapkan penghawa dingin pada suhu 24 darjah Celsius. Kadang-kadang dekat ofis tu suhu dah lebih daripada kutub utara dah, lagi sejuk. Kemudian kita ada terutamanya contoh penghawa dingin ni, kadang-kadang kita boleh set, kadang-kadang dia tak boleh set kan. Terutamanya kalau macam Puan Emilia datang pejabat, bilik dia panas, dia on kan aircon, kita orang yang kat depan ni yang macam nak mati kebut, mati beku dah. Okey. Kemudian kita juga perlu mematikan lampu selepas pukul 9 pagi. Ini untuk mengurangkan penggunaan elektrik dan juga menanggalkan plug-plug elektrik apabila kita tak gunakan. Jadi, apa lagi yang tuan-tuan boleh buat bantu? Ini adalah antara inisiatif yang kami sedang jalankan bersama kerjasama antara UTM, IRDA, JPNJ dan juga SWM. Kita memperkenalkan Fabric Recycling Initiative di mana kita ada sediakan dua tong. Yang pertama dekat Sutro Mall, dekat Loading B2. Yang kedua dekat RC22 aras lantai sekolah pendidikan. Of course, dekat dalam UTM tuan-tuan susahlah nak masuk. Tapi tuan-tuan boleh pergi dekat Sutro Mall, dekat Loading B2, tuan-tuan boleh masukkan pakaian-pakaian terpakai tuan-tuan itu di dalam dalam tong yang kita sediakan ni, tong warna pink. Untuk di JPN Johor, kita dalam proses perancangan dan juga negotiate dengan ni untuk buatlah, tapi tong yang lebih kecil yang saya akan cuba bawa ke JPN Johor. Ini adalah gambar baru, gambar yang latest kita ambil pada 2-3 hari lepas bila dibuat kutipan pada hari Ahad. Hari Ahad yang lepas apabila proses kutipan, company ni datang daripada Port Klang. Mereka akan datang, mereka akan collect. Inilah jumlah hasil yang kita berjaya collect daripada UTM dan juga pihak dekat Stromos ni pun, betapa banyaknya pakaian-pakaian terpakai yang telah disumbangkan oleh orang ramai. Jadi pakaian-pakaian ini akan dibawa ke Kolumbi, ke Port Klang. Company ini akan sortingkan pakaian yang okey, masih boleh digunakan. Mereka akan sumbangkan kepada negara-negara yang miskin. Pakaian yang dah kategori sederhana yang yang masih lagi okey dan yang tak ada ni untuk dipakai lagi, mereka akan cuba recycle untuk buat barang yang baru. Dan barang yang mana teruk sangat, kadang-kadang dalam ni ada sampah sarap juga, baju-baju yang dah koyak dan sebagainya, itu semua memang akan dilupuskan lah. Dalam ni juga kadang-kadang kita dah kata dekat dalam ni fabric, tapi tiba-tiba ada pinggan mangkuk, ada pisau dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita susah nak kawal lah masyarakat kita. Jadi kalau tuan-tuan nak mengemas rumah untuk raya haji yang akan datang, bolehlah pergi hantar di Sutro Mall dekat Loading Bay tu, masukkan dekat situ pakaian-pakaian tertutup depan. Macam ni dah sangat penuh sampai tempat saya letak dekat atas dia dah. Okey, seterusnya menerusi program yang seterusnya, kita ada juga buat perupusan minyak masak terpakai. Tuan-tuan boleh kumpulkan dahulu minyak masak terpakai tuan-tuan dan perempuan tu, kerana kami ada buat program kalau contohnya yang lepas pada 17 dan 18 April sebelum PKP tu, kami buat pocket event untuk pertandingan masyarakat dah cover ni, pertandingan kalender ni, kita buat penjualan minyak masak. Jadi untuk 1 liter minyak masak terpakai tu, kami akan beli dengan harga RM2.
Jadi tuan-tuan kumpulkan semasa PKP ni rajin masak sambil meeting tu semua tu masak. Masak kan? So kumpul banyak-banyak siap-siap, nanti masa kita buat pocket event yang seterusnya, tuan-tuan boleh bawa dan jual waktu di situ. RM2 lagi mahal daripada minyak yang minyak kenderaan eh. Jadi ada pesyarah UTM yang dia dah kumpulkan dengan mak dia. Mak dia kebetulan mak dia ada kedai apa tu? Goreng minyak. Goreng minyak pula. Kedai goreng pisang. Dan dia jual pada hari tersebut dia jual hampir 100 liter minyak masak. Dia dapat balik RM200 pada dia. Jadi tuan-tuan boleh kumpulkan sekarang. Dan untuk pocket event yang seterusnya kami akan buat di Sunway Big Box. Cuma tarikh dia saja yang keep postpone. Nanti saya akan umumkan, tapi buat masa ini tuan-tuan kumpullah dulu minyak masak yang ada di rumah tuan-tuan dan perempuan tu eh. Okey. Oh lupa nak cakap, kerana minyak masak ni akan dibeli dan dia akan diproses untuk bio oil eh. Kita akan buat bio oil. Okey. Seterusnya saya nak perkenalkan sedikit ataupun ajar sikit tuan-tuan dan perempuan sambil-sambil duduk kat rumah. Tuan-tuan juga boleh buat baja organik daripada kopi, serbuk kopi dan juga serbuk teh. Kalau serbuk kopi tu yang tuan-tuan dah gunakan, tapis, biarkan selama seminggu. Macam gambar yang pertama yang kat depan ni, yang agak besar tu, itu dah ditapaikan selama seminggu. Lepas itu tuan-tuan bancuh dalam air. Macam gambar yang kedua kat bawah ni, macam nak buat air kopi untuk sekampung ni. Dan tuan-tuan siramlah dekat pokok tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan menggunakan apa tu serbuk teh, macam yang ucang-ucang teh yang saya tunjukkan kat bawah tu, itu adalah green tea dengan teh yang biasa. Keringkan sahaja, kemudian tuan-tuan boleh tabur dekat pokok-pokok tuan-tuan dan puan. Ini yang kita panggil sebagai baja organik. Dan tuan-tuan boleh nampak perbezaan warna daun pada pokok tuan-tuan dan puan. Contohnya macam pokok kunyit ni. Pokok kunyit saya ni dah diambang kematian dah sebenarnya. Pokok kunyit dah lama saya beli masa program dekat SMK Mutiara Rini. Dan dia hanya dibaja menggunakan baja A dan baja B. Kita campurkan dua-dua baja. Baja A dan baja B tu sebenarnya ada chemical eh, baja kimia yang kita campur untuk nak bagi pokok sihat. Tapi bila saya gunakan baja organik, saya dah tak menggunakan lagi baja AB. Pokok saya lebih hijau dan lagi banyak anak-anak baru yang naik sekarang. Tuan-tuan boleh lihat perubahan warna pokok tu. Jadi tak kisahlah tuan-tuan pakai baja pula kopi jenis apa pun, 343, 323 ke baja cap orang kampung ke apa benda ke, kumpullah dulu, dah lepas-lepas digunakan, tapaikan dia selama seminggu. Biar selama seminggu, bancuh dengan air dan siram pada pokok. Okey, boleh buat sesuka hati sebanyak mana yang tuan-tuan boleh suka. Dan tuan-tuan juga boleh buat kitar semula dekat rumah. Bag-bag kitar semula, bag-bag yang boleh digunakan semula tu tuan-tuan boleh kumpulkan. Macam saya punya style, saya memang akan kumpulkan semua bag-bag yang ada. Dan contoh kalau bag-bag yang kertas ni memang kita akan gunakan lah. Tapi kalau bag yang macam bag yang daripada sekolah-sekolah, cenderahati daripada sekolah tu semua, saya akan kumpulkan bila dah banyak. Ataupun shopping bag sudah banyak, saya akan bagi kepada sekolah, bilik guru. Kerana di bilik guru-guru, pelajar-pelajar nanti akan ambil untuk mereka letakkan buku datang. Kadang-kadang mereka akan pegang bag tu untuk datang hari-hari bawa buku-buku tambahan tu. Dan juga kotak-kotak, tuan-tuan dah boleh buat macam ni. Sebab saya faham ramai orang yang macam rasa nak buat kitar semula dekat rumah ni, dia akan rasa sangat-sangat leceh sebab nanti akan ambil tempat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat macam saya buat ini. Kita arrangekan, susun dia cantik-cantik macam ini, kemaskan dia supaya dia tak nampak messy. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh kumpulkan dan letaklah macam mana yang saya buat ni. Ini sebagai contoh sahaja. Alright, dan jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, ini kita panggil sebagai gel silika. Kita tengok kan dalam kasut, dalam kita beli handbag dan sebagainya. Terutama sekarang bila kita banyak beli online, kita akan jumpa banyak gel silika ni. Dan apa kebaikan gel silika ni? Yang pertama, tuan-tuan boleh letak dekat dalam bag kamera dan dia dapat memanjangkan hayat kamera tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang kedua, kalau kita letak dekat dalam cermin kereta tu, tuan-tuan letak beberapa uncam beg silika ni dan dia akan menyerap kelembapan cermin tu dan pada pagi-pagi dia takkan jadi berkabus. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan boleh letak dalam toolbox. Ada apa-apa toolbox tu, letak je dalam tu dan dia akan mengelakkan apa tu toolbox tuan-tuan, bahan peralatan dalam tu daripada berkarat. Dan seterusnya boleh letakkan dalam kasut dan dia untuk mengelakkan bau hapak kasut tu keluar. Dan yang terakhir, kalau buku kita tu basah, buku anak-anak tuan-tuan dan perempuan tu terkena air dan sebagainya, boleh letakkan gel ini dalam buku tersebut dan tutup, biarkan selama 24 jam, lepas tu buku tu akan kering. Kerana gel silika ni fungsi dia adalah menyerap kelembapan. Okey?
Ini informasi sajalah yang saya boleh bagi. Sebab kalau kita buang gel silika ni, dia akan mencemarkan alam sekitar. Jadi lebih baik tuan-tuan simpan dan gunakan. Itu motif utama saya cakap. Okay, so tiga prinsip asas yang akhir sekali adalah tiga prinsip asas masyarakat rendah karbon yang kita perlu tahu adalah yang pertama sekali kita nak pastikan. Kalau tuan-tuan selalu dengar saya cakap pasal masyarakat rendah karbon, masyarakat rendah karbon. Jadi apa dia sebenarnya? Jadi yang pertama adalah untuk kita ke arah hidup yang lebih sederhana dan kesedaran hidup berkualiti tinggi. Kerana kita nak, kalau kita nak masyarakat hentikan penggunaan yang sangat besar-besaran tentang elektrik dan sebagainya dan lebih kepada alam sekitar supaya hidup kita semua lebih berkualiti. Yang kedua, dalam prinsip masyarakat rendah karbon ni kita nak mengurangkan karbon dalam semua sektor. Iaitu mengurangkan pengeluaran karbon dari segi pengangkutan, industri, penduduk dan juga pertanian. Dan yang terakhir adalah kita nak hidup bersama dengan alam semula jadi supaya manusia ni sebenarnya kita perlu jadi sebahagian daripada ekosistem global. Kita perlu sayang alam sekitar kita supaya kita dapat buat pelbagai perkara yang untuk kita nak dapat pastikan supaya lebih banyak karbon dapat diserap. Tuan-tuan dapat lihat di Cameron Highland kenapa panas walaupun banyak banyak sayur-sayuran yang tanam. Kerana sayur-sayur ataupun pokok-pokok yang berbunga ini dia kadar penyerapan karbon dia sangat sedikit berbanding dengan pokok-pokok hutan. Pokok hutan dia menyerap karbon lebih tinggi daripada pokok-pokok yang sayur-sayur sekecil ni. Jadi sebab itu kalau kita tengok dekat tanah tinggi macam Cameron dan sebagainya, walaupun dia nampak hijau tapi sebenarnya karbon yang diserap tu sangat sedikit. Jadi tuan-tuan, daripada gambar ini saya dapat tunjukkan bahawa hutan ataupun tumbuhan ni sebenarnya adalah paru-paru kepada bumi ni, paru pada dunia ni. Jadi mereka mengeluarkan, kita menghirup semula. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat-sangat apa? Yang sepatutnya semua orang aware bahawa apa yang kita buat sebenarnya memang relate dengan alam sekitar kita. Dan pada akhirnya saya nak tunjukkan bahawa bila kita buang botol ini dalam masa satu saat kita buang macam tu campak je, dia akan hilang dalam masa satu saat dah hilang. Tapi proses penguraiannya dia akan hancur mengambil masa 450 tahun tetapi dia hancur menjadi mikroplastik. Dia tak lupus seterusnya. Sepenuhnya. Tapi kalau sebenarnya untuk polistirin sama juga satu saat dah hilang tetapi ambil masa 1,000 tahun untuk dia hancur. Tetapi semua benda-benda ni hancur dia meninggalkan kesan dalam bentuk mikroplastik. Kalau macam ni lagi lah disebab kalau macam apa ni polistirin dia daripada petroleum. Jadi dia akan ambil masa yang lama juga. Okey, dan pada tahun 2050 sebab tahun 2048 kita dah tak ada ikan lagi. So pada tahun 2050 bila kita order beri ikan dekat MACD kita akan dapat macam ni lah plastik yang dia bagi macam ni lah plastik saja. Sebab ikan pun dah tak ada lagi. Kalau kita order ikan pun sebenarnya ikan tu pun mengandungi mikroplastik. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Doktor nak tanya, macam mana yang bioplastik yang sekarang dah banyak outlet dia ada keluarkan bioplastik kan? So macam mana dengan yang tu? Okay, sebenarnya terima kasih puan soalan tu. Bioplastik ni sebenarnya dia trik untuk jual benda yang bio saja. Tapi sebenarnya dia bila dia terurai dia juga masih lagi jadi mikroplastik. Okay. Faham tak? Dia nama dia bio tapi hanya untuk menghalalkan dia saja. Tetapi sebenarnya daripada kajian menunjukkan bahawa bioplastik ni tu sama saja dia akan terurai menjadi mikroplastik. Sama juga macam bag Tesco yang sekali guna kan. Yang kita balik nanti dia akan cepat hancur. Dia pun terurai menjadi mikroplastik. Dia bukannya terus ni. Itulah antara keburukan plastik ni. Okay. Dan satulah macam tadi kan sebab itu dia banyak tumpuan kepada the so-called developed country kan and so apa developed country. Okay. Like tadi kan yang tentang effect of environmental effect kan dia banyak tertumpu kepada countries so called developing countries kan. Yeah. Adakah kerana kita ni punca utama untuk apa ni when you talk about keadaan alam sekitar yang semakin terancam ni. Adakah kita bahagian dalam the developing countries ni adalah punca utama? Ya betul. Dalam artikel yang saya tak masukkan dalam kajian yang menunjukkan bahawa segala usaha yang dilakukan di dunia ini
berkaitan dengan macam mana kita nak counter pencemaran alam sekitar dan sebagainya, dia takkan berjaya tanpa kerjasama daripada negara-negara membangun, terutamanya negara-negara dekat Asia. Kerana negara-negara dekat Asia ni adalah negara yang produce paling banyak pencemaran berkaitan dengan plastik dan sebagainya, Puan. Itu memang ada dalam kajian. InsyaAllah saya akan masukkan dalam slide nanti. Jadi macam negara-negara bangun macam Malaysia ni adalah antara, macam saya tunjukkan tadi lah, yang produce nombor 8 plastik dekat dunia ni. Macam artikel-artikel tu tadi kan semua. Saya harap saya menjawab soalan Puan. Okay, thank you. Baik. Dr. Munir nak tanya. Ya. Yeah. Okay, saya tertarik dengan penggunaan silika yang kita biasa apa jumpa dekat dalam kotak-kotak kasut ke apa kan. Okay. Okay, silika tu saya nak tahu, adakah dia memang boleh dipakai berkali-kali ataupun dia ada jangka hayat tertentu? Sebenarnya dia ada jangka hayat, tetapi cara kita nak menjaga silika ni, sebenarnya silika ni pun dia ada grade. Cik Airi, dia ada grade. Sebenarnya silika ni kalau yang okey sikit, kita selepas kita gunakan dia akan macam kembung-kembung, gemuk-gemuk sikit macam itu. Jadi bila kita dah gunakan, kita boleh jemur dekat panas, dia akan air tu mudah diserap oleh apa berlaku proses penyejatan, dan silika tu akan kembali dalam bentuk dia yang asal. So kita boleh gunakan semula. Macam tu. Kita boleh gunakan beberapa kali, tapi you mesti jemur dekat panas dulu. Untuk okay, dia nak ni. Okay, sebab silika tu bag dia kan kecil-kecil je kan. Jadi kita kena kumpul benda tu untuk dia lebih berkesan lah. Oh, so maksudnya bila kita dah pakai tu, kita dari masa ke masa kita boleh jemur dulu lepas boleh. Tu pakai balik? Betul, betul. Okay, baik-baik. Terima kasih. Tetapi dia bergantung kepada grade silika tu lah. Ada yang grade, kalau grade yang okey dia boleh gunakan beberapa kali, ada yang tak boleh tu dia akan terus hancur. Dia akan terus jadi powder. Okey, faham. Terima kasih Dr. Munir. Sama. Assalamualaikum Dr. Munir. Assalamualaikum. Dr. Munir, sebelum ni penanggapan saya kan, terima kasih jugalah perkongsian pasal silika tu. Saya pun agak tertarik jugalah pasal sebelum ni memang kita dapat pun kita memang buang, sebab saya beranggapan benda tu macam ubat gegat tu. Untuk menghalau lipas ke apa itu aja ingat kan. Jadi kat sini dah dapat penerangannya. Terima kasih banyak. Lagi satu, ada permintaan daripada rakan PT, dia nak minta slide untuk perkongsian, boleh lepas ni? Boleh, insyaAllah boleh, saya boleh. Boleh Okey, terima kasih. Sama. Doktor, saya nak berkongsi tentang hari lori SWM yang ambil barang-barang kita semula yang Tuan Haji Shailun cakap untuk daerah Sekudai ialah pada hari Khamis. So memang dia biasanya datang kadang tengah hari, kadang pagi, kadang petang. Tapi biasanya pagilah, dia round dua kali. Dia akan, dia tahulah mana dia nak ambil barang yang kita letakkan tu. Boleh? SWM sekarang memperkenalkan satu program yang dipanggil sebagai Kita Recycle. Kita Recycle ni, dia akan bagi barcode. Contohnya macam, contoh saya ada bahan-bahan kita semula yang mana saya kumpulkan, kemudian saya akan wrap dengan plastik ke, wrap dengan kotak tu saya tutup, kemudian saya lekatkan barcode yang ada tu ataupun saya tulis nombor IC saya dekat tu, saya buang, saya pergi hantar dekat pusat pengumpulan Kita Recycle tu. So point tu nanti akan masuk melalui apps kita. So point tu kita boleh redeem dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk apa tu, voucher kalau tak silap saya. Jadi itu antara program baru yang diperkenalkan SWM lah, tapi cuma kita kena buat masa ni, dia hanya sediakan beberapa tempat lokasi-lokasi untuk kita hantar sendiri bahan kita semula kita tu. Jadi itu memang confirm akan terus masuk dalam kita punya tu, sebab bila dikumpul dia akan bawa ke pusat sorting, mereka akan asingkan betul-betul ikut jenis bahannya, dan harga menggunakan Kita Recycle tu dia agak tinggi sikit berbanding dengan harga yang kita jual biasa tu. Nanti saya akan tunjukkan, iklankanlah pada tuan-tuan dan puan-puan semua macam mana program Kita Recycle tu, sebab saya sendiri pun dah menggunakan program Kita Recycle tu untuk bahan-bahan yang saya kumpulkan di rumah. Sebab itulah sebab Dr. Menel, yang Kita Recycle tu mungkin kita boleh tengok, kita cuba laksanakan, cuma pusatnya je lah mungkin agak jauh sikit lah daripada tempat kita kan. Okey. Yang tadi saya ada kongsikan gambar. Kebetulan tadi lori SWM yang sepatutnya mengangkut barang kita semula tu okey lalu. Cuma hari ni penuh dengan sampah, saya tengok tadi. Penuh dengan daun, penuh dengan beg-beg plastik yang
tak tahulah apa kandungannya. Jadi muskil juga adakah nanti ada berlaku pengasingan atau tidak. Kadang-kadang dia asing, dia sampai stesen dia diasingkan benda tu. Yang ini tak pasti, tak sempat nak jumpa orang yang ngangkut tu. Nanti saya akan ajukan kepada pegawai SBM yang terlibat. Dia ada pegawai dia, nanti saya tunjukkan benda tu pada dia. Okay, sebab saya perhatikan kat sini memang dah mula ada pengasingan tu. Kotak-kotak, plastik, jadi asing-asing lah. Okey, okey, terima kasih. Baik, terima kasih Abang. Okey, Puan Pengerusi ada lagi. Cadanganlah, Doktor. Ya, Puan. Cadanganlah, kalau kita dah tengok dari segi untuk awareness kita lah tadi kan. Kalau bolehlah, kalau ada perkongsian success stories. Kawasan mungkin kita kata kawasan daerah ke negara ke kalau ada kan. Macam mana dia dapat dia dapat meningkatkan kualiti contoh berdara ke kualiti dari lessen the tons of rubbish yang penduduk dia boleh reduce kan. Apakah langkah-langkah yang ataupun program ataupun projek yang negara tu buat yang menyebabkan mereka dapat satu the success of improving the quality of life in terms of environment. Kan contohnya lah kalau ada for your next presentation kan mungkin ada sesuatu yang kita boleh belajar sebab kadang-kadang kita rasa macam alah pakai bawa tapuan hari-hari pun berapa persen lah sangat dia punya impact to the environment kan. Macam contoh tadi yang Tuan maklumkan tentang SWM kan, adakah kerana perkhidmatan syarikat perkhidmatan ni sendiri tidak mempraktikkan cara pungutan sampah ataupun sistem bagaimana dia mentadbir. Macam contoh ni rumah mak saya kan, dia dah tetapkan hari-hari yang dia kutip sampah tu dan jenis apa sampah yang dia. Dan katalah hari tu dia kutip recycling, recycle items kan, dan kita buang, contoh ni kita buang sisa makanan. Dia tak angkat dan lepas tu sekejap lagi akan sampailah satu notis saman. Dia saman terus. Okay, sebab dia dah keluarkan jadual siapa dia kutip sampah apa kan. Jadi kalau penduduk tak dengar, dia buat macam tu lah. Dia terus macam keluarkan notif dan dia saman terus. Dan saman dia bukan sikit-sikit tau. Saman dia macam RM100 kan. Lepas tu kalau sampah pun tak ikat, tak ikut cara macam mana yang dia nak pun dia saman juga. Jadinya mungkin tak tahulah itu di sana lah kalau boleh ditengok kalau the best practice Majlis Bandaraya di tempat-tempat lain di negara kita lah yang menggunakan sistem pelupusan sampah yang lebih teratur dan juga is educating the community. Okay. Kalau success story saya agak berminat lah sebab kita boleh tengok mana kita boleh contribute dengan cara yang mudah. Thank you Puan Nai. Kalau boleh saya respon sikit sebab saya selalu terlibat juga dengan FGD bagi program-program macam gini. Jadi antara benda yang isu utama yang dikeluarkan yang diisukanlah antaranya adalah dari segi lack of apa ni enforcement. Sebab kalau nak tahulah SWM dia tak ada kuasa untuk nak enforce. Kuasa untuk enforce tu hanya pada SW Corp sahaja. Tetapi SW Corp ini pula dia macam tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan sebaiknya. Dia menyebabkan tiba-tiba macam saya cakap tadi dekat Johor sini pun dah ada muncul balik polis rain dan sebagainya. Jadi enforcement itu agak teruk lah dari segi dekat Malaysia ni enforcement agak teruk. Berbanding dengan negara-negara lain, kalau contoh negara Jepun cara mereka menguruskan sisa mereka adalah macam mana sebab sini saya nak ceritakan macam mana mereka boleh buat recycle tu dengan baik disebabkan mereka buang sampah mereka tu untuk recycle dia ada bag yang warna lain dan setiap plastik sampah biasa yang dia nak buang tu pun mereka perlu beli dengan majlis bandaraya mereka contoh macam kita MBIP hanya plastik daripada MBIP saja yang diterima untuk di lori tu akan ambil. Jadi setiap satu plastik tu pula mungkin harga dia macam RM1 macam tu. Jadi orang akan memastikan bahawa sampah yang mereka buang tu adalah betul-betul sampah. Dan mereka juga akan memastikan bahawa kita semula mereka tu dibuang dengan cara yang sepatutnya. Kerana enforcement mereka sangat sangat hebat
bila mereka enforce sangat hebat dan akhirnya dia dah jadi budaya. Tapi di Malaysia kita buat signboard macam-macam tetapi enforcement tak ada, jadi orang pun ambil ringan benda tu. The same thing happen dekat Penang. Penang juga menjalankan program kita-kita semula yang agak hebat. Sebab kalau nak tahu, di Malaysia ni antara PBT yang bagus menjalankan berkaitan dengan recycling ni ada di Penang dan juga di Johor ni okey lah. Tapi dekat Penang punya dia memang agak sukses, tetapi disebabkan oleh lack of apa tu kesedaran daripada orang ramai ni dan juga enforcement tu yang susah. Dan paling penting dia kata dekat sini adalah enforcement enforcement dekat Malaysia susah apabila dia ada politik punya involvement. Itu isu utama yang agak susah. Bila contoh kita nak buat, kita tanya kenapa tak boleh nak enforce berkaitan dengan penggunaan plastik. Contoh kalau di Penang hujung minggu memang takkan ada plastik. Nak beli plastik kena bayar 20 sen, tetapi dekat negeri lain kenapa tak boleh buat? Jawapan utama PBT-PBT adalah ia akan jadi isu politik. Bila jadi isu politik, menteri tu kata no, nanti orang akan bank saya, nanti lepas ni saya gini-gini. So itu yang jadi susah. Macam tu Puan eh. Okay, so ada lagi tak soalan lain? Cik Munir, minta maaf. Yeah. Berkenaan dengan minyak tadi tu, memang tempat pengumpulannya dihadkan sesuatu tempat aja ke ataupun macam mana tu kan? Kita telefon terus ke SWM. Dia bukan SWM, dia ada satu company lain yang menyediakan tu. Cuma kami akan, sebab waktu contohlah harga jualan itu dia bergantung pada event. Bila kita buat pocket event dengan JB, dengan semua rakan-rakan saya ni, kita bolehlah up sikit harga dia. Tapi kalau tuan-tuan sendiri call dia untuk datang ambil kat rumah, mungkin harga tu akan reduce lah, akan kurang. Sebab dia akan kira duit minyak dia dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kata kumpul dulu, kami akan buat pocket event nanti dekat Sunway Big Box ataupun dekat Maiden Mutiara ini. So masa tu nanti tuan-tuan boleh bawa pergi hantar. Jadi dia banyak sikit lah Sid. Daripada sekarang dah berapa bulan ni kumpul, minyak tu akan banyak lah. Okey tuan. Kenapa kalau ialah sebab kadang-kadang kita dah simpan-simpan tak tahu pula nak dibawa ke mana, nak dia kan tu yang jadi buang aja tu selama ni. Kalau anda kata lepas ni dipanjangkan contoh ya, di jabatan kita kan ramai kan staff AKP. Peringkat jabatan tak ada kita nak ada. Kumpulkan dia Saya plan saya adalah saya nak buat macam hari kita semula pocket event yang saya buat dekat luar tu, saya nak buat di peringkat jabatan. Cuma saya tak jumpa hari dan yang sesuai lagi, sebab bila kita buat di peringkat jabatan kita akan pilih satu hari yang mana siapa ada apa-apa dia bawa je lah hantar dekat jabatan tu. Tapi itu di peringkat perancangan dan memang dia nak kena bantuan rakan-rakan jugalah, sebab bila kita buat peringkat jabatan dia macam-macam saya buat tu lah, dia secara drive-thru dan juga dia kena banyak checkpoint. Jadi itu yang nak kena ada tenaga-tenaga yang ramai lah. Tapi itu memang dalam plan saya Cik Sid, memang saya nak buat. Okay, jelas. Terima kasih. Sama. Okay, ada lagi ke? Okay, Dr. Menen. Ya, tuan. Dulu kita ada buat program berkaitan dengan low carbon. Betul. Dalam program low carbon ni kita kerjasama dengan C3 Center for Renewable and Energy Efficiency USM. Uh-huh. Antara yang kita buat ketika itu adalah audit tenaga. Okay. Audit tenaga ni maksudnya setiap sekolah dia akan buat program untuk penjimatan tenaga. Dia buat macam-macam aktiviti lah program penjimatan tenaga dan bil-bil elektrik tu. Dia kena kumpulkan minyak daripada sekolah untuk tengok apakah impak daripada aktiviti yang dilaksanakan. Ada pengurangan ke tidak, berapa banyak penyematan yang sekolah buat. Dan kemudian kita berikan recognition lah pada sekolah-sekolah yang berjaya. kalau dalam program low carbon kita ni, bawah yang tadi diterangkan tu, dia mirip, memang samalah konsepnya. Kalau itu diperluaskan bukan setakat dalam kawasan MPIB, MBIP, mungkin sekolah-sekolah lain pun kita hidupkan benda ni pun boleh juga. Semua sekolah terlibat. Dan dekat jabatan pun sebenarnya boleh buat. Antara aktiviti yang dulu kita cadangkan adalah menandakan, yang saya tengok masih ada lagi, masih berlaku kat jabat pun ada,
menandakan Swiss-Swiss tu dengan warna-warna tertentu, dan warna tertentu menunjukkan bila masa Swiss tu sepatutnya dipasang ataupun ditutup. Macam contoh kalau kat sekolah kan, kipas. Kipas kalau pukul 7.30 pagi sampai mungkin pukul 9 tak payahlah pasang, masih sejuk. Lepas pukul 9 tu baru on kan, contoh gitu. Lampu pula 7.30 pagi sampai pukul 8 tu mungkin masih gelap, okay, on. Lepas tu tutup, contoh. Jadi ada kod warna lah yang digunakan. Okay. Tapi sayang lah benda tu mati gitu je. Tuan, saya kalau yang berkaitan dengan audit tenaga tu, sebenarnya kita dah implement dalam IMLC untuk semua sekolah rendah buat. So setakat ni rekod-rekod tu sekolah kena key in kan berapa banyak penjimatan air, bil-bil tu semua mereka kena key in. Dan kita rekodkan dan kita generate lah daripada situ berapa banyak carbon reduction dan juga berapa banyak penjimatan air dan elektrik yang telah dijimatkan. Tapi itu kita buat untuk satu keseluruhan, satu Johor lah punya report yang kita hantar kepada IRDA dan IRDA hantar kepada Jabatan Menteri untuk carbon reduction di Johor. Dan untuk di sekolah pula kita buat, kita tengok daripada segi kita buat pertandingan tu lah penjimatan air dan elektrik tu. Jadi adalah benda tu memang dibuat kan. Okay. Alhamdulillah. Okay, ada lagi tak soalan ni? Kalau pada ruangan chatting ni nampaknya tak ada soalan. Okay. Dah menjawablah sepanjang tadi tu. Baik. Soalan yang telah dijawab. So itu sajalah kot. Ada lagi soalan ke? Ha. Okay. Puan Mila tutup ke saya tutup? Boleh. Saya boleh tutup. Okay, silakan. Terima kasih. Sama. Okay, alhamdulillah kita telah menerima perkongsian yang sangat menarik dari Dr. Munir bin Haji Bahrom, Penolong Pengarah Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran. Semoga perkongsian ilmu yang biasanya kita dengar tapi kurang kita ambil berat ini dapat kita fahami dengan baik. Pendidikan kelestarian ialah satu misi untuk mencari kesinambungan ataupun keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semula jadi dan alam sekitar. Jadi jika kita telah mengetahui betapa pentingnya multiple intelligence dalam pendidikan, sama jugalah kita menerapkan elemen kelestarian dalam pendidikan, terutama pedagogi terbeza. Nampaknya CPD yang kita hadiri di sektor kita ini menampakkan kesinambungan ilmu yang bukan sahaja menambah keyakinan kita sebagai pegawai yang akan memimpin PPD, tetapi juga sebagai cambahan ilmu untuk diri sendiri. Akhir sekali, saya bagi pihak urus setia CPD mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Munir bin Haji Bahrom atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat ini. Halalkan ilmu yang dikongsi. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan sektor serta semua yang hadir pada hari ini atas kebersamaan menimba ilmu. Semoga kita semua dipermudah dalam menjalankan urusan harian sepanjang PKP ini dan semoga kita dilindungi dari wabak COVID ini. InsyaAllah. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal'as. Baik, sebagai tambahan, mohon rakan-rakan isikan kehadiran pada link yang saya telah berikan. Baik, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Munir. Terima kasih Dr. Munir. Okay, terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih kembali hadir. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Alright. Selamat makan tengah hari. Terima kasih juga pada Puan Emilia. Terima kasih dah syabas saya Puan Emilia. Terima kasih Dr. Munir. Yang dapat hadir. Terima kasih Dr. Munir. Terima kasih. Tahniah atas perkongsian.
Terima kasih Cik Mus. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu ni esok, jangan lupa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abang Haji. Perkongsian dan misalkan. Waalaikumsalam. Adik Haji. Terima kasih Dr. Munir. Terima kasih. Eh, Haji kat ofis. Siapkan, siapkan. SK JPN. Oh, terjabat. Tahniah, tahniah. Terima kasih semua. Sampai bye-bye.